kita akan segera memulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kita berjumpa dalam webinar diskusi publik pada siang hari ini dengan topik menguak Fakta Peternakan Sapi Potong di Jawa Timur. Kegiatan webinar diskusi publik pada siang hari ini dapat terselenggara berkat kerjasama IC Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur dengan Bank Indonesia. Dan perkenankan saya Wilma Cordelia Ishak, selaku pembawa acara terlebih dahulu menghaturkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang kami hormati Bapak Budi Hanoto, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kepada yang kami kehormati, Bapak Dr. Eko Purwanto, SEMSI, selaku Ketua IC Cabang Surabaya, Koordinator Jawa Timur. Dan yang kami hormati seluruh pembicara pada webinar siang hari ini, yaitu kepada Bapak Dr. Insinyur Rohadi Tawaf, selaku Dewan Pakar ISPI dan Komite Pendayagunaan Petani Indonesia, Bapak Dr. Dr. Hewan Iswah Yudi MP sebagai perwakilan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Rahmat Cahyadi selaku peneliti ISEI Surabaya. Serta tidak lupa kami aturkan juga selamat bergabung kepada Bapak Dani Hermawan, PhD, selaku moderator kita di siang hari ini. Dan tentunya, kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi seluruh peserta, Bapak Ibu sekalian, yang telah meluangkan waktu bergabung melalui Zoom maupun saat ini mengikuti live atau langsung melalui channel YouTube kami di ISEI Surabaya. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan memasuki rangkaian acara yang pertama. Bapak Ibu, hadirin, kami mohon dengan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan demi kelancaran acara kita ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Baik Bapak Ibu Hadirin sekalian, kita akan simak bersama-sama. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua IC Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Dr. Eko Purwanto SE MSI waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Aku Wilma selaku MC yang juga terus di Surabaya Koordinator Jawa uh, Timur. Nah saya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bu, yang pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Dianoto, pelaku kepala kantor perwakilan BI Jawa Timur ini Pak Budi Hanoto ini akan sama-sama -sama kita terus di waktu-waktu yang akan datang karena Pak Budi sudah purna tugas di oleh Pak Budi Saya sudah kenal dengan Pak Budi Hanoto. Ternyata sejak tiga tahun yang lalu kita sudah dan beliau memang tidak dilakukan lagi Yang kedua Pak Harmanta, Deputi Kantor Kepala Kantor Perwakilan di Jawa Timur. Juga Bapak Dr. Rohadi Tawaf, selaku pembicara. Pak Dr. Iswahidi, juga selaku pembicara dari Dinas Pertanakan Jawa Timur. Pak Rahmat, Uh, ini tim peneliti isi nanti juga akan sebagai narasumber. Tak lupa moderator kita yang juga pengurus isi Pak Dani Hermawan PhD serta bapak ibu semua yang hadir. Saya lihat nih ada ketua isi Madura juga hadir Pak Gusali selamat bergabung. Nah, kita kegiatan padat terus nih ya Pak kemarin baru kegiatan akademisi, sekarang kita kegiatannya berbeda lagi nih. ini. Ini uh, riset tapi yang lebih kepada terapan dan kita akan menguak fakta peternakan sapi potong di Jawa Timur. Pada teman-teman pengurus IC semuanya dan anggota, ini pengurus IC Jawa Timur ini full ABG istilahnya, akademisi, B nya itu bisnis pelaku pelaku bisnis di bidang persapian juga government karena pengurus IC juga banyak kepala dinasnya dinas koperasi UMKM dinas perindak juga kepala BPS juga bergabung ini saya lihat juga banyak teman teman dari badan pusat statistik yang bergabung pertama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita pada hari ini bisa bertemu di ruang virtual ini dalam rangka melakukan diskusi publik dengan tema menguak fakta, menguak fakta peternakan sapi potong di Jawa Timur. Aktivitas webinar ini dilakukan atau dilaksanakan isi Bersama Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur, untuk memberikan informasi dan fakta tentang sapi potong di Jawa Timur. Ini kami menganggap ini cukup penting karena banyak aspek yang bersinggungan dengan sapi potong. Diharapkan dengan kegiatan webinar tersebut, yaitu: Mulai dari rangkaian penelitian tentang rantai pasok ternak dan daging sapi di Jawa Timur, yang nanti merupakan satu kesempatan dan satu dedikasi ilmu pengetahuan kita dari higienisasi dan didukung Bank Indonesia untuk disajikan kepada masyarakat dalam. Untuk buah-buah pemikiran. Kita tahu bersama, Jawa Timur memiliki populasi penduduk yang cukup besar. Ada 40 juta jiwa. Dan menurut uh, ancer ancur kemarin diskusi dengan para peneliti, sapi potong di Jawa Timur ini, walaupun jumlahnya tidak bisa dipastikan, tapi tidak kurang dari 4,5 juta hal ini memiliki arti strategis bagi Jawa Timur maupun Indonesia. Karena eh, terkait dengan rantai pasok sapi potong. Itu ada peternak, ada dagang, ada pasar hewan, ada rumah potong, ada rumah tangga serta industri yang memiliki keterlibatan cukup tinggi. Di samping itu aspek ketahanan pangan dan kesejahteraan, kesejahteraan peternak sapi potong di Jawa Timur menjadi poin penting yang akan kita bahas dalam webinar. Namun uh, webinar ini masih merupakan tataran konsep di mana IC akan mendorong para anggotanya untuk ikut terlibat dalam implementasi agar berdampak nyata secara ekonomi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah berkolaborasi dan bersinergi dalam memberikan dukungan kepada IC Surabaya dalam melaksanakan penelitian ini. Sekian, saya kira tidak terlalu panjang. Terima kasih juga, tak lupa saya mengucapkan kepada Bu Eli, Pak Dani, dan tim selaku partner ICI Surabaya di Bank Indonesia, serta teman-teman dari tim ICI Surabaya yang sudah menyiapkan kegiatan webinar ini. Semoga kita semua dapat berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi secara keseluruhan, khususnya Jawa Timur. Demikian yang kira-kira bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Eko Purwanto, SMSI, atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Budi Hanoto, waktu kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang uh, terhormat Ketua Issei Surabaya Koordinator Jawa Timur, Bapak Dr. Eko Purwanto, uh, yang kami hormati Kepala UPT seminasi buatan Disnak Provinsi Jatim, Bapak Iswah Yudi, yang kami hormati, narasumber ya Dewan Pakar PB ISPI dan Komite Pendayagunaan Petani Indonesia Bapak Rohadi Tawaf yang kami hormati pengurus dan peneliti ISE Surabaya Bapak Rahmat Cahyadi Bapak Ibu pengurus ISE Surabaya Rekan saya, Pak Harmanta, Pak Dani, Bu Eli, dan uh, semua dari jajaran BI uh, Jawa Timur, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberi kesempatan dan juga kesehatan bisa bertemu dalam uh, acara webinar ya diskusi publik yang uh, judulnya menguak fakta peternakan uh, sapi potong di Jawa Timur yang siang ini merupakan apa ya bagian dari kajian bersama Bank Indonesia Jawa Timur dan ISI Surabaya tentang bagaimana mengoptimalisasi rantai pasok sapi potong di Jawa Timur. Namun sebelumnya mungkin saya ingin mungkin, karena memang partisipannya agak lengkap di sini, saya ingin memperkenalkan diri. Memang saya Budi Hanoto, saya menggantikan Pak Divi seperti disampaikan tadi Pak Eko yang sudah purna tugas sejak Agustus. Saya saat ini sebelum ini menjabat di Kepala Bank Indonesia Sulawesi Selatan, koordinator Sulawesi Maluku dan Papua atau Sulampua. Dan sebelumnya saya menjadi kepala departemen, direktur eksekutif di Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Dan sebelumnya lagi saya pernah di kepala BI Jogja, mungkin saya juga anggota IC di Jogja waktu itu mungkin teman-teman dari IC Jawa Timur sering berinteraksi dengan kawan-kawan di IC Jogja. Saya pun sekarang WA grupnya masih WA grup ada dari ISE Jogja. Intinya, uh, uh, terima kasih. Ini saya benar-benar uh, merasa terhormat diajak di sini sekalian perkenalan. Uh, saya juga ekonom. Ya, saya uh, lebih banyak di manajemen. Uh, tapi juga uh, beberapa di Departemen Ekonomi dan Kebijakan moneter saya juga pernah. Sehingga uh, insya Allah uh, kita bersama-sama, BI Jawa Timur dan IC untuk terus Maju memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Oke, ini perkenalan kami yang singkat. Uh, diskusi publik ini uh, sebe sebetulnya menjadi bagian penelitian yang bersama. Uh, dan ini uh, tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran uh, mengenai kondisi terkini permasalahan uh, ketidakseimbangan antara uh, dua kubu, pasokan dan konsumsi sapi potong di Jatim serta bagaimana solusi-solusi konkretnya itu kira-kira ya tujuannya. Terutama terkait dengan uh, tiga alur pikirnya itu ada tiga. Bagaimana uh, mengoptimalisasi potensi uh, Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional dan juga bagaimana meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Timur, terutama dari sisi uh, ketersediaan dan keterjangkauannya serta uh, dalam upaya mengurangi volatilitas inflasi di Jawa Timur dalam hal ini konteksnya di tim pengendalian inflasi daerah. Sedikit eh, memberikan prolog di sini berdasarkan data dari eh, BPS, penyediaan sapi potong dan daging sapi di dalam negeri ini selama ini ya itu sekitar 98% berbasis peternakan rakyat. Jadi ini sebetulnya potensi menginklusifkan ekonomi. Eh, peternakan sapi potong itu sebagai lokomotif pembangunan pertanian adalah suatu keniscayaan ya kalau kita lihat 98 persen itu peternakan rakyat. Apabila 4,2 juta rumah tangga peternak atau RTP yang menguasai 98 persen tadi dapat diorganisasikan dengan baik, dikonsolidasikan dengan baik eh, eh, melalui kebijakan korporatisasi, clustering ya dari aspek kelembagaan formal, maka peningkatan kapasitasnya melalui pelatihan, digitalisasi, akses dan pemasaran, dan bahkan pembiayaan perbankan, ini bisa ikut mendorong ya, mendorong uh, ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dari sisi pengolahan tadi, uh, peternakan tadi. Nah, selanjutnya dari sisi permintaan, itu tadi di suplainya, di permintaannya itu konsumsi daging nasional di Indonesia menurut data ini rata-rata mencapai 2,9 kg per kapitanya per tahun. Ini angkanya sangat rendah sekali. Jadi rupanya Indonesia itu jarang makan daging nih. E, tapi intinya kalau diperingkan itu memang masih rendah ya. Ini masih jauh di bawah rata-rata tingkat konsumsi. ini uh, uh, apa namanya rata-rata uh, tingkat konsumsinya itu masih masih jauh di bawah rata-rata konsumsi dunia yang mencapai 6,4 kg ya kita kata tadi 2,9 kg ini dunianya itu 6,4 kg uh, daging sapi 14 kg daging ayam dan 1,7 kilogram daging e, kambing, ya. tentu ini e, rendahnya tingkat konsumsi ini juga berpengaruh pada rendahnya tingkat asupan protein hewani kepada apa, SDM Indonesia lah gitu ya, terutama untuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Nah, namun demikian angka rata-rata konsumsi nasional ini e, dari tahun ke tahun meningkat. Sekarang 2,31 per kilogram per kapita di tahun 2016 dan mungkin e, meningkat, trennya meningkat lagi. Uh, uh, ini akan pen, uh, menandakan sebuah pentingnya konsumsi protein hewani dari daging sapi uh, sebagai salah satu pilihannya. Nah, kemudian meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, ini masih dari sisi demand, uh, juga berperan. Sehingga segolongan masyarakat ini mulai membelanjakan penghasilan mereka untuk membeli daging, daging sapi. Nah, semakin meningkatnya konsumsi daging sapi di Indonesia ini, memang berpotensi uh, karena proteinnya banyak, kualitas kualitas SDM-nya tentu akan lebih baik. Nah, di sisi lain meningkatnya konsumsi daging sapi ini berpotensi mempengaruhi uh, dynamics dari uh, harga daging daging sapi ini, terutama lewat inflasi. Jalur inflasi ini uh, penting karena uh, inflasi ini kan akan dipicu oleh kenaikan harga produk Daging atau olahan daging, karena ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Nah, ini diperlukan penataan tadi rantai pasok, sehingga penelitian ini akan sangat valid sekali, terutama dalam pengendalian pasokan sapi potong, ya, agar dapat lebih terkendali. Nah, tantangannya memang tidak mudah. Tantangan pengelolaan rantai pasok sapi potong ini adalah bagaimana menata rantai pasok ternak dan daging sapi ini dengan mempertimbangkan kepentingan dua pihak tadi peternak dan konsumen. Oleh karena itu penelitian yang digalang bersama ini antara BI Jawa Timur dan IC Surabaya mengenai apa tadi analisis rantai pasoknya ini memang dilakukan untuk tidak saja apa namanya melakukan penelitian tapi memotret fakta peternakan sapi potong di Jawa Timur dan juga mencari solusi yang tepat baik e, dari sisi jangka pendek, quick win-nya, maupun yang bersifat lebih struktural. ya Itu memang harapannya seperti itu penelitian ini. Nah, salah satu klaster unggulan di Jawa Timur, e, binaan BI Jawa Timur, ya itu adalah klaster sapi potong yang Tuban yang telah mampu menerapkan praktik kebijakan korporatisasi dari aspek kelembagaan formal peningkatan kapasitas melalui pelatihan ya juga akses-akses pemasarannya baik yang sifatnya offline maupun online dan pembiayaan melalui perbankan. Nah ini kira-kira gambaran demand supply terus bagaimana masuknya penelitian ini dan sehingga akan menghasilkan sebuah apa namanya keluaran hasil research dan kemudian didiskusikan kali ini. Akhir kata semoga dari webinar diskusi publik siang ini kita dapat bersinergi menyamakan langkah langkah untuk sama-sama mendukung akselerasi pembangunan ekonomi daerah melalui pemetaan masalah rantai pasok sapi potong di Jawa Timur sekaligus mencari solusi-solusinya. Selanjutnya kami ingin mengucapkan selamat mengikuti webinar dan kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kerjasama yang baik antara ISEI Surabaya dan Bank Indonesia Jawa Timur. Semoga ke depan ya kita dapat terus bersinergi sekali lagi uh, dalam upaya mengoptimalkan momentum uh, pemulihan perekonomian di Jawa Timur dalam uh, kerangka uh, triple helix ya antara uh, ABG tadi ya, antara pengambil kebijakan kalangan akademisi dan juga dunia usaha dalam rangka mewujudkan Jawa Timur menjadi salah satu smart province. Demikian uh, sambutan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi atas sambutan yang disampaikan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian berkenan menyalakan fitur kamera Bapak Ibu karena kami dari panitia akan melakukan pengambilan gambar untuk dokumentasi kegiatan webinar diskusi publik kita di siang hari ini. Ya lagi kami mohon Bapak Ibu untuk berkenan menyalakan atau mengon dan mengaktifkan fitur kamera Bapak Ibu sekalian. Baik, kami akan mengambil foto dari lembar yang pertama. Ya, lembar yang selanjutnya atau halaman selanjutnya. Baik, halaman yang selanjutnya, kami dari panitia akan mengambil dokumentasi. Sekali lagi kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengaktifkan fitur kamera Bapak Ibu sekalian. Baiklah, halaman yang selanjutnya. Oke, okay. ya baik halaman yang terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan menyalakan fitur kamera Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki rangkaian acara yang utama, yaitu pemaparan dari para pembicara kita di webinar diskusi publik di siang hari ini yang akan dipandu penuh oleh moderator. Dan moderator kita kali ini beliau berlatar belakang pendidikan S1 FE UI dan di Yale University untuk S2 dan S3 di Cornell University. Dan moderator kita selain beliau selaku pengurus IC Surabaya, beliau juga selaku ekonom di Bank Indonesia. Tanpa perlu berlama-lama lagi kepada yang terhormat, Bapak Dani Hermawan, PhD. Waktu kami persilahkan, Bapak. Oke, okay, terima kasih atas waktunya, uh, uh, Mbak Wilma. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Uh, Pertama-tama, uh, terima kasih, uh, Uh, kepada Isei uh, Jawa Timur, uh, Bapak uh, Dr. Eko Purwanto, uh, sebagai Ketua uh, Isei uh, Surabaya Koordinator Jawa Timur, uh, terima kasih juga atas uh, kehadiran dan sambutan dari Bapak Budi Hanoto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, uh, tentu saja. Uh, kami ingin menyampaikan salam kepada Bapak eh, Dr. Dr. Rohadi Tawaf sebagai salah satu narasumber utama, lalu juga Bapak Dr. Iswah Yudi juga sebagai salah, uh, narasumber utama, dan Bapak Rahmat Cahyadi yang juga partner riset kami di uh, antara Bank Indonesia Jawa Timur dan ICW Jawa Timur. Uh, Bapak Rahmat ini memang penelitian peneliti yang buat saya uh, sangat ini ya, down to earth ya uh, isu-isunya yang sifatnya uh, lapangan sangat menguasai ya field eksperimen sangat menguasai dan ke depan uh, saya harap uh, kita akan terus dapat berkolaborasi uh, ya, antara Bank Indonesia Jawa Timur dan uh, ISEI Jawa Timur uh, penelitian sapi ini merupakan bisa dibilang salah satu pilot pertama gitu ya dan so far kita menemukan banyak sekali hal-hal apa yang menarik ya karena kita akan bicara uh, dari hulu sampai hilir. Dari mana hulu? Dari mulai pembibitan gitu ya. Dari uh, tadi Pak Iswadi sudah sedikit menjelaskan dari semen, pembibitan, kita membutuhkan kontainer untuk menyimpan semennya. Belum kita bicara anakan gitu ya. Penggemukan, penggemukan kita sampai kepada Uh, rumah potong hewan ya, nah rumah potong hewan sendiri juga sangat ini ya. lalu di situ nanti ada pengepulnya ya quote yang memang Jawa Timur nih yang terkenal dengan istilah belantik ya, itu sangat terkenal ya mereka yang mendistribusikan uh, uh, sapi kemana-mana ya uh, sehingga sapi itu bisa beredar uh, ke seluruh Jawa Timur maupun sampai ke Jakarta, gitu ya sampai ke daerah-daerah tertentu. Uh, dan tadi juga eh, Pak Budi Hanoto juga menyampaikan fakta-fakta yang menarik ya eh, bahwa 98 persen peternak sapi di eh, Jawa Timur ini atau di Indonesia ya Jawa Timur ini adalah peternak rakyat gitu ya ya kalau kita bandingkan dengan eh, pemain lama yang menguasai pasar dunia Australia. Australia itu memang peternaknya peternak komersial ya. Mereka punya dua hektar, tiga hektar punya puluhan ribu sapi. Pemain baru sekarang yang menggeser Australia di dunia itu adalah Brazil. Brazil pun juga mulai ya, mulai memasifkan peternakan industrialnya. Namun sedikit menghadapi tantangan karena ada isu mereka membabat hutan Amazon untuk Uh, dijadikan peternakan sapi tapi itu uh, is is not our business jadi istilahnya memang uh, memang selalu ada trade off ya trade off namun di sini kita akan uh, mencoba menghadirkan mencoba menghadirkan uh, narasumber yang memang sangat uh, kompeten uh, di, bidang, di, di bidangnya ya uh, sehingga mungkin tanpa uh, memperpanjang waktu tanpa memperpanjang waktu, uh, untuk uh, awal diskusi, saya ingin mempersilahkan uh, Bapak uh, Dr. Insinyur Rohadi Tawaf, uh, Dewan Pakar PBISP, dan uh, Komite Pendagaya, Pendagaya Gunaan Petani Indonesia ya beliau adalah uh, apa senior yang sang apa sangat mendalami masalah uh, persapian ini ya. Uh, beliau juga memang uh, memiliki bah, apa, uh, pekerjaan paralel yang banyak sekali dan ya, beliau adalah dewan pakar PBISP, penasihat PB PP Persepsi Pembina Yayasan CBC Indonesia, anggota dewan persusuan nasional, dewan peternakan nasional, anggota Komite Pendayagunaan Pertanian. Artinya sebagai orang pertama yang memiliki pemahaman secara helikopter, ya, dari sisi apa namanya, general sampai ke dasar, uh, tidak salah lagi, uh, Pak Rohadi adalah uh, pakarnya. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak Rohadi tawaf. Monggo, baik. Terima ya, kasih, uh, saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya sangat... Uh, apa namanya mengapresiasi dari kawan-kawan ISEI Jawa Timur yang meminta saya secara pribadi untuk membicarakan hal ini di forum yang sangat spesifik buat saya karena baru pertama kali saya bicara di luar komunitas yang biasa kami diskusi khususnya kami diskusi di atau seminar atau apa di forum-forum peternakan baik asosiasi teknis atau ilmu teknis maupun ilmu sosial ekonomi di bidang peternakan atau pertanian. Baik, saya akan coba uh, apa namanya share screen. Mohon dibuka. Sudah Pak. Sudah. Baik, sudah terlihat. Saya dimintakan oleh panitia, khususnya Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat yang sudah beberapa kali berdiskusi dengan saya untuk mengisi di dalam diskusi ini tentang isu defisit dan depopulasi sapi pedaging nasional dan Jawa Timur. Memang isu ini adalah isu-isu yang dalam akhir-akhir ini kami dari orang-orang peternakan itu melihat sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena memang di kita ini data data sekali lagi data ya tiga kali saya menyebut data yang tidak kami peroleh sesuatu yang yang menjamin bahwa data itu adalah akurat. Oleh sebab itu banyak kebijakan-kebijakan masa lalu yang akhirnya diakui bahwa data adalah persoalan utamanya. Baik kita lanjut saja nanti kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan data itu. Kami coba melihat uh, dalam pokok bahasan sekarang ini ada uh, pertama tentang pohon industri sapi potong sendiri, supply demand-nya, kemudian rantai pasoknya, dan kebijakan-kebijakan yang menurut saya yang kontraproduktif terhadap keinginan pemerintah sendiri. Kemudian yang terakhir, depopulasi sapi pedaging di kita. Saya melihat kalau kita membahas uh, peternakan, tadi sudah dibahas oleh uh, Ketua IC Jawa Timur bahwa tidak lepas dari membicarakan peternakan rakyat. Jadi kalau bicara daging sapi atau bicara sapi, kita tidak lepas membicarakan 98 persen tadi peternakan rakyat yang mengelola ini. Kemudian kita juga tahu bahwa peningkatan produksi daging dalam negeri ini berarti menyangkut kebijakan-kebijakan perlindungan terhadap peternakan rakyat itu sendiri tapi pada faktanya kita tidak melihat perlindungan itu bisa menguntungkan buat mereka, bahkan merugikan. Nanti kita lihat. Saya mencoba membahas dulu, karena perkembangan industrialisasi di bidang peternakan, sama juga di dalam sistem agribisnis, dari hulu ke hilir terintegrasinya. Pada dasarnya, suatu industri yang tangguh itu adalah hilirnya, atau dari hulu ke hilirnya, berbasis produk-produk lokal. Bagaimana kita lihat perkembangan di, di sapi ini dari 30 import dan sekarang mungkin lebih dari 40 atau 50, mungkin 60 sudah import. Sehingga terjadi pengurasan populasi yang mungkin nanti akan kita sebut itu sebagai depopulasi. Kalau kita lihat pohon industri ini, ada kawan-kawan yang melihat pohon industri dari sisi kelembagaan, ada yang melihat dari sisi produk atau komoditasnya nanti itu bisa dirinci satu-satu kelembagaannya di mana produknya apa katakanlah kalau mulai kita bicara bibit siapa sebutnya kelembagaan yang di bibit ini di pembiakan ini di situ juga ada peternakan rakyat yang diberi tugas sebetulnya oleh undang-undang itu tugasnya pemerintah tapi sejauh mana peternakan rakyat ini diberikan insentif atas tugas pembiakan itu nah hal-hal seperti ini saya kira perlu kita lihat secara arif bagaimana korbanan yang diberikan peternakan rakyat untuk memberikan pangan protein kepada masyarakat Indonesia yang demikian apa namanya tidak kenal lelah katakanlah padahal dia masih berstatus sebagai produk tradisional atau produk-produk yang tidak dikelola secara ekonomi secara profesional kita lihat di dalam sistem budidaya ini ada call calf operation di mana ada breeding di situ. Biasanya kalau di negara-negara maju yang lahannya luas, pemeliharaan induk dan anak ini dilakukan di padang pengembalaan sehingga sapi-sapi itu dengan biaya murah tentunya di padang pengembalaan seperti di Australia sapinya sekitar 30 25 30 juta penduduknya hanya 20, 20 25 juta. Apalagi tadi dikatakan di Brazil, Sapinya itu sampai 250 juta penduduknya saja tidak sebanyak itu. Nah ini saya kira memang di kita terbalik penduduknya 270 juta sapinya hanya 15 sampai 16 atau 17 juta. Ini persoalan tersendiri di mana kita mau mengkonsumsi daging, ya sapinya nggak ada. Kemudian ada periode pembesaran riring juga biasanya dilepas di padang pengembalaan dan yang terakhir ini adalah pengemukan atau feedlot yang yang biasanya ada di lingkaran-lingkaran di pusat-pusat konsumen. kalau kita mengenal teori von Thunen, di mana pusat konsumen itu adalah industri primer dan kemudian di second layernya adalah industri-industri pembesaran di ring, dan di industri yang agak jauh itu biasanya adalah breeding. Breeding itu di lahan-lahan yang cukup jauh, lahan murah dan biayanya murah sehingga menghasilkan anakan, dan kemudian dibesarkan. Dah pembesaran ini sudah masuk lingkaran dua dan di lingkaran pusat-pusat konsumen itu adalah feedlot, penggemukan dan rumah potong hewan yang menghasilkan produk-produk primer. Ini adalah konsep dari budidaya sapi pedaging kita. Nah kita tahu bahwa perbedaan antara korporasi atau industri peternakan sapi dengan peternakan rakyat yang memeliharanya 2, 3, sampai 5 ekor yang dilakukan tanpa perhitungan ekonomi dengan berat badan kenaikan berat badannya mungkin hanya 0,3, 0,9. Sementara industri sekarang sudah di atas 1,5 kg. Kalau sudah 1,5, di bawah 1,5 itu sudah rugi mereka. Karena apa? Efisiensi penggunaan pakan dan biaya tenaga kerja yang dekat dengan sentra-sentra konsumen itu cost of production-nya jauh lebih tinggi. Nah disinilah saya kira perbedaan-perbedaan peternakan -perbedaan, eh, rakyat dengan industri sehingga bagaimanapun ini adalah eh, dilema yang perlu kita selesaikan secara bersama sehingga kedua belah pihak artinya eh, dikotomi antara peternakan rakyat dan industri ini tidak terjadi tajam namun bisa saling menguntungkan kedua belahnya kedua eh, belah pihaknya dengan pola pengembangannya. Nah kita tahu juga bahwa di dalam era sekarang ini terjadi perubahan paradigma bisnis yang sangat fundamental. Contohnya perilaku pasar kita dari offline ke online, yaitu dari term of payment yang biasa dibayar dihutangkan, sekarang udah cash on delivery atau cost before delivery. Kalau ini dilakukan tentu akan menguntungkan peternakan rakyat yang sementara ini mereka bahkan dihutangkan dipotong di Jakarta atau di Bandung yang dibawa dari Jawa Timur akhirnya tidak dibayar di Jawa Timur. Ini persoal persoalan-persoalan yang saya kira kalau dengan sistem pasar yang berkembang sekarang tidak kita berubah perilaku pasar kita maka peternakan di Jawa Timur akan ludes dengan sistemnya ini. Kemudian kita lihat juga perilaku konsumennya. Mereka sudah mengkonsumsi baru produk siap konsumsi atau siap saji. Jadi produk ready for consume ini sendiri mencirikan bagaimana rumah tangga sekarang tidak lagi membeli daging yang sudah apa namanya yang masih perlu diolah tapi daging yang dalam bentuk slices daging-daging murah menjadi mahal harganya bisa sekilo 200 300 ribu padahal di slices demikian rupa yang sangat tipis daging-daging itu padahal dari daging-daging kelas 2. Nah, ini hal-hal seperti ini pun menjadi tingkah laku konsumen yang menguntungkan sebetulnya adalah bagi produsen jika produsennya memahami perubahan perilaku pasar ini. Yang ketiga perilaku produsennya sendiri dari farm ke firm. Saya kira sekarang kita tidak lagi harus berbicara usaha tani atau usaha ternak. Kita harus bicara apa namanya industri pertanian, industri peternakan. Kalau kita masih bicara farm, tentu tidak akan menguntungkan buat petaninya sendiri. Bagaimana perubahan ini terjadi? Saya kira ini tugas kita para ilmuwan merubah sistem itu menjadi firm atau menjadi perusahaan-perusahaan dengan sistem korporatisasi, dengan sistem kluster, dengan sistem-sistem pola-pola usaha yang sangat menguntungkan saya kira bagi uh, para petani kita. Nah, kemudian kami akan coba mencoba uh, supply demand, bicara tentang supply demand supply demand tentu tidak akan terhindarkan importasi produk, tapi juga jangan sampai kita terjebak dalam keterperangkapan pangan. Artinya ada ketergantungan-ketergantungan. Kita lihat di sini satu kajian yang pernah saya menjadi narasumber di dalam kajian ini oleh satu kasa, satu lembaga kajian kasa di Jakarta. Melihat selama mereka menganalisis bahwa ternyata konsumsi tumbuh 6,4 persen per tahun dan produksi itu hanya 1,3 persen per tahun. Ini akan makin melebar, saya kira. Kenapa? Karena sifat-sifat daging yang memiliki elastisitas di atas satu, satu poin dua, satu poin tiga. Artinya apa? Makin kaya orang, makin pendapatannya makin meningkat, maka konsumsi dagingnya makin meningkat. Dan ini dicirikan dengan permintaan. Apalagi di era pandemik sekarang ini pun sebetulnya harusnya dengan demand yang dengan daya beli yang menurun, dia akan menurun. Tapi faktanya tidak. Kita lihat data ini. Permintaan penawaran. Permintaan daging di 2020 ke 2021, peningkatannya terjadi 11,76 persen. Peningkatannya. Sementara penawaran produksinya hanya 0,82 persen. Ini kan sangat menyedihkan sekali. Kalau kita lihat perkembangan ini, artinya Orang bertambah imun, orang ingin bertambah sehat, dia akan mengkonsumsi protein yang tinggi. Orang berbelanja daging itu melalui online. Murid-murid saya mengatakan, Pak, omset saya di dalam pasar online saya di marketplace-marketplace itu bisa naik di atas 300%. Mereka tidak lagi ke pasar tradisional atau ke pasar becek. Mereka tinggal pencet di handphonenya, kemudian datang ke rumah. Dengan harga yang menuruti, menurut mereka itu Murah menurut konsumen, tetapi menurut produsen itu menguntungkan luar biasa. Yang tadi yaitu bagaimana kita menciptakan kualitas daging dengan teknologi pasca panennya, sehingga konsumen itu bisa menikmati produk-produk daging ini. Ini luar biasa sekali peningkatan ini. Namun, apabila itu tidak kita lakukan inovasi teknologinya, maka terjadilah disruption. Disruption itu adalah... Daging-daging impor yang masuk ke pasar-pasar becek itu yang akan meng menguasai pasar daging kita. Ini persoalan-persoalannya tersendiri. Nanti kita lihat bagaimana daging itu masuk ke Indonesia. Ini adalah kondisi terakhir oh, di tahun 2020 oh, Australia yang ditimpa kemalangan, ada banjir, ada kebakaran hutan. Sementara oh, Vietnam katakanlah yang meningkat daya belinya, Indonesia itu menurun secara secara importasi dari 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 Australia. Di tahun 2017 59 persen, 2018 54 persen, dan sampai kemudian di 2020 itu 45 persen. Kenapa itu terjadi? Karena harga makin mahal. Di Australia dengan kebakaran hutan, populasi menurun drastis sehingga suplainya ke Indonesia luar biasa mahalnya. Landed cost yang tadinya 42.000 per kilogram harga di Jakarta, 15 hidup menjadi 56.000 dengan dolar yang demikian tingginya. Sementara waktu itu mau menjelang lebaran, pemerintah menetapkan tidak boleh harga beli itu eh, harga jual uh, feedlot itu di 52.000. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri saya kira. Nah, kalau kita lihat realisasi anggota Gapus Pindo yang merah ini adalah di bawah dari targetnya. Artinya dari program yang mereka buat itu masih jauh di bawah karena kemampuan pasar di kita daya belinya menjadi berkurang. Ini adalah persoalan tersendiri. Ini adalah kondisi banjir di Australia di 2019 akhir. Bagaimana kematian sapi ini yang menjadi depopulasi karena kita ini sebetulnya adalah prime customernya Australia, dekat dengan Australia, kemudian volumenya terbesar mengimportnya ke Indonesia dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Ini adalah kebakaran hutan di Australia di tahun 2020. Kemudian saya akan mencoba membahas rantai pasok. Rantai pasok ini sebetulnya kalau saya gambarkan seperti ini, di aspek budidaya, di aspek supply daging dan di aspek demand daging ada beberapa krusial point yang perlu kita perhatikan yaitu titik-titik di mana akan terjadi sesuatu yang dari perubahan nilai atau perubahan bentuk daging atau bentuk sapi ke daging yang yang harus kita waspadai. Beberapa kajian yang saya lihat sementara ini katakanlah di tingkatnya petani, kesejahteraan petani saya melakukan beberapa kajian di situ bahwa ternyata harga komponen harga itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap uh, ekonomi of scale atau skala usahanya petani yaitu sebesar 38,7 persen. Sementara itu kita melihat kebijakan pemerintah seolah-olah ingin harga murah dan harga itu tidak boleh naik daging itu bahkan Jokowi itu terang-terangan mengatakan harga daging harus 80 ribu di Malaysia, bisa Rp 80.000 ini kan artinya mematikan peternakan rakyat yang tidak mungkin. Harga itu dilakukan seperti itu, sampai kapanpun, katakanlah, itu tidak akan mungkin terjadi. Itu yang pertama adalah di tingkat pasokan bahwa produk domestik ini kita cukup mahal. Dalam artian, bagaimana kita mengefisienkan ini nanti, kita buka karena dengan kondisi peternakan rakyat yang memelihara sapi seperti itu, sebetulnya masih banyak yang tidak dihitung, tapi kita kaya dengan limbah-limbah pertanian sehingga kita masih bisa survive di situ. Kemudian di, di, sistem logistik di RPH, di sini terjadi pemotongan betina produktif. Hasil kajian saya di 2011, waktu itu pemerintah mengatakan bahwa pemotongan betina itu hanya 50 ribu ekor setahun. Kajian saya membuat saya istilahnya dipanggil oleh Direktur Jenderal dan penelitian ini saya berikan kepada mereka, ternyata di, 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 rumah potong hewan yang saya teliti di rumah potong hewan pemerintah waktu itu di NTB NTT kemudian di Jawa 31,08 persen kalau dipotong 3 juta artinya ada kurang lebih satu juta ekor betina terpotong di sini ini adalah crucial poin yang kedua dan di yang ketiga di distribusi di retailer ini tidak terkendalinya distribusi daging dan jeroan impor yang mendistorsi harga karena kalau kita bicara daging, kita tidak bisa melepaskan jeroan. Kita tidak bisa melepaskan katakanlah apa namanya daging impor, daging beku impor. Kompetisinya itu bisa terjadi kalau misalnya daging yang diimpor itu bukan daging tapi jeroan. Ini nanti kita bahas yang lainnya tentang 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 kualitas daging itu. Nah, Mengapa terjadi importasi daging sesungguhnya? Pertama yang terjadi adalah karena disparitas harga. Kedua, bahwa produk dalam negeri lebih rendah dari permintaannya, yang tadi sudah kita bisa buktikan itu. Ketiga adalah pola dan budaya konsumsi daging masyarakat di kita. Ini menentukan, jadi pada bulan-bulan tertentu mereka berminta sangat tinggi, pada bulan-bulan lain biasa akan sangat rendah. Ada pola konsumsi yang spesifik, katakanlah di hari raya idul Fitri itu ada megang ada eh, apa namanya eh, pola konsumsi yang khas pada awal bulan puasa atau menjelang hari lebaran dan seterusnya kemudian yang penting di sini adalah lemahnya kebijakan pada tahun 90-an itu ada 745 74592 ini tidak disadari lemahnya ini tidak disadarnya Kenapa karena tidak memisahkan antara daging dan jeroan bawahnya daging aja jadi di dalam HS numbernya impor itu disebut daging padahal isinya jeroan Dan jeroan itu di luar itu adalah tuna nilai. Tidak ada nilainya. Datang ke Indonesia, harga katakanlah jantung, harga jeroan itu mahal sekali. Bisa Rp40.000. Jadi dengan harga landed kostanya Rp5.000, mereka melakukan untung Rp15.000. Padahal itu untungnya jagal. Jagalnya rugi, kemudian ditimpakan pada harga daging. Nah, ini adalah mekanisme-mekanisme normatif yang secara alami yang terjadi di pasar tradisional, ini tidak disadari oleh pemerintah. Oleh sebab itu nanti kita lihat bagaimana kebijakan harga itu sampai terus naik, padahal ada kebijakan-kebijakan harga yang kontraproduktif yang dilakukan. Yang kedua adalah soal country ke zona base dengan eh, tidak me, kita tidak memilikinya otoritas veteriner, yaitu perubahan kebijakan pemerintah yang tidak boleh melakukan importasi dari negara-negara yang memiliki penyakit mulut dan kuku yang tadinya kita melakukan penutupan itu dengan sistem country base kemudian berubah menjadi zona base dan zona base ini pula dilanggarnya ini SK Menteri nomor sekian ada 2556 dengan melakukan importasi dari India padahal India itu tidak memiliki zona base dia masih terkena penyakit PMK tapi tetap dilakukan importasi nah hal-hal seperti ini saya kira sadar disadari itu terjadi semuanya sehingga terjadilah importasi daging yang menyebabkan mungkin carut marutnya yang sekarang dirasakan oleh para peternak di dalam negeri. Kita lihat ini contoh kasus di 2004 di mana waktu itu kami asosiasi melakukan demonstrasi mencoba stop daging ilegal karena waktu itu masuk daging dari Amerika di mana Amerika saat itu ada penyakit apa namanya? mad ya sapi gila. Dan tidak boleh orang makan jeruan, dan jeruannya itu ternyata maksudnya dalam bentuk daging. Tapi izinnya dalam bentuk daging, tapi isinya jeruan semua. Ini menit lagi ya, yang... Pak Rohadi ya? Aduh, sayang ya? Saya, saya ingin sebenarnya, oke okay lah, saya coba lah. Saya coba. Ini, ini contoh kasus ini ya? Kemudian ini datanya, bagaimana daging itu diisi jeruan. Ini yang tadi saya katakan kelemahan dari aturan. Kemudian ini adalah sejarah impor kerbau. Bagaimana kerbau itu di India diimpor pada tahun 1806, kemudian kita berjangkit PMK di Indonesia tahun 1887 di Malang, dan kita bisa bebas tahun 1986, tapi sekarang kita masukkan lagi dari India. Ini persoalan baru. Kalau kita misalnya kena PMK lagi di Indonesia, apa yang akan terjadi dengan bangsa ini? Kita tidak bisa ekspor komoditi pertanian dan lain-lain untuk negara-negara itu. Dan akhirnya kita mencoba memasukkan daging dari Brazil. Karena kita mendapatkan kendala di Australia, harganya mahal. Kita coba masukkan dari Brazil, ini masih dalam negosiasi. Nah, kemudian ini kebijakan kontraproduktif. Ingin saya katakan bahwa kebijakan-kebijakan kontraproduktif ini, saya mengatakan bahwa ini adalah cacat pikirnya pemerintah: pertama, menugasi rakyat tanpa insentif. Kalaupun ada, apakah empat juta itu diberikan insentif juga tidak? Harmonisasi kebijakan yang kontraproduktif, misalnya kebijakan produksi penggunaan hormon. Kita tidak boleh pakai hormon di Indonesia. Tapi kita impor dari Australia pakai hormon. Apa yang terjadi dengan sapi-sapi Australia bisa 1,5-1,6 kg per hari, sementara sapi lokal kita hanya 0,3, 0,5, 0,7. Katakan 0,9 yang terakhir. Tapi kan masih tetap kalah oleh sapi-sapi Australia. Jadi artinya petani-petani kita dibunuh oleh kebijakan ini. Kemudian kita punya sentra-sentra yang sejak ribuan tahun yang lalu, atau katakan ratusan tahun yang lalu, oleh Belanda ditetapkan NTT, NTB, dan Bali Jawa. Padahal kita punya lahan perkebunan food estate tanpa ternak di Sumatera Kalimantan, Papua. Ini pemerintah tidak melihat ke situ, lahan-lahan bekas tambang sapi sawit ini tidak dikembangkan secara intensif. Inilah saya kira persoalan kita karena Belanda dulu ada tanam paksa masuk ternak tapi sekarang kita coba lihat mungkin saya salah bahwa food estate pun tanpa ternak kita lihat nanti perjalanannya nah ini adalah beberapa kendala kebijakan yang saya coba inventarisir yang mudah-mudahan ini menjadi catatan khusus kita untuk tahun yang akan datang dengan katakanlah perubahan kebijakan pemerintah dengan apa namanya omnibus law itu bisa diadop beberapa perbaikan tapi saya lihat masih ada yang belum diubah Bahkan yang terakhir adalah terbitnya Permentan 136 tentang karantina antar daerah dengan surat edaran dari Bulog, harga daging sapi harus Rp59.000, misalnya itu. Nah ini kan juga artinya mematikan peternakan rakyat. Ini adalah contoh kebijakan, tadi saya katakan, dari tahun 2009 sampai 2016 ada kebijakan segitu banyak, tapi harga daging yang hitam ini tetap tinggi. Walaupun kebijakan ini ada importnya sekian-sekian tapi ini artinya ada kesalahan-kesalahan teknis yang tidak dikuasai oleh pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan itu sendiri. Artinya kebijakannya menjadi kontraproduktif. Nah, ini adalah contoh yang paling paling memalukan kalau buat saya adalah bagaimana waktu itu zaman Pak Suswono melakukan sensus PSPK di 2011 dan hasilnya sapi itu 14,8 juta dia katakan hasil dari roadmap dia adalah harusnya 14,2 juta itu 2014 sembada itu terjadi. Maka kebijakan sini diturunkanlah importnya yang tadi 53 persen ke 17 persen. Apa yang terjadi? Kejolak harga, depopulasi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini terjadi. Akibatnya apa? Suswono mengatakan Kementan akui salah hitung. Data. Kemudian roadmap ini pun roadmap ini pun yang sangat memalukan buat kita, catatannya diperlukan importasi sebanyak 3,2 juta ekor selama 10 tahun. Dari mana sapinya? Realisasinya paling nggak lebih dari 6 ribu setahun. Kalau 3,2 juta ekor 10 tahun, artinya 320 ribu ekor sapi indukan yang harus hadir di negeri ini. Tapi kan tidak pernah itu direalisasi. Nah hal-hal seperti ini saya kira yang menyebabkan, yang ngitung ini kan bukan orang bodoh, saya kira. Tapi Bapak Ibu mungkin faham, sangat paham apa yang akan terjadi kalau negeri kita seperti ini. Ini salah hitung lagi saya kira. Nah, ini saya kira teori-teori globalisasi yang diuntungkan siapa tentang konsumen, surplus konsumen di sini. Kalau kita misalnya pada saat di titik ini adalah pada saat normal. Kemudian diintervensi oleh pasar impor menyebabkan harga itu dari A turun ke B, Nah, dari H1 ke H2 yang menikmati keuntungan itu konsumen, produsennya, farmersnya. Apa keuntungan mereka? Tidak mereka menerima apa untuk mendapatkan ini ya. Kita harus meningkatkan produksi dan produktivitas dengan biaya dan harga yang memadai untuk bisa berdaya saing dengan harga-harga impor. Ini adalah perubahan zona tadi sudah saya katakan. Ini perluasannya dengan daging kerbaunya ke seluruh Indonesia yang harusnya ke industri processing tapi disebarkan ke konsumen itu menjadi masalah tersendiri karena konsumen akhirnya akan tergantung pada harga yang murah dan dia, dia, dia tidak mau membeli dengan harga yang memang harusnya terjangkau oleh mereka. Ini adalah sebaran yang dilakukan oleh bulog dan akibatnya ini intervensinya. Kerbau itu dalam 2015-2019 bisa mengintervensi lebih dari katakan 50% dari importasi yang dagingnya saja. Dan ini yang menekan adalah pemotongan di dalam negeri. Jadi pemotongan di dalam negeri itu tergeser, sehingga kalau sapi-sapi di dalam negeri itu sapi-sapi lokalnya sudah tidak dipotong lagi, hanya untung kita punya akses di pasar idul kurban. Jadi larinya ke pasar idul kurban. Ini adalah dampak daging kerbau di NTB semua mengeluh, pemerintahnya juga mengeluh, di Jawa Timur pemerintahnya pun mengeluh. Dan ingin saya sampaikan sebetulnya di dalam proteksi peternakan itu di dalam omnibus law dikatakan para pasien harus memperhatikan kepentingan peternakan rakyat. Tapi ini nggak ada artinya. Tapi faktanya masih seperti itu. Nah, ingin saya yang soal depopulasi ini, yaitu pemotongan. Saya melakukan penelitian di, di apa katakanlah di 20 RPH milik pemerintah di NTB, NTT dan Jawa. Hasilnya adalah ini sepanjang tahun itu ada pemotongan, dan yang ingin saya sampaikan sebetulnya, ini adalah produk-produk yang dipotongnya. Jadi janin ini di Jawa Timur katanya laku untuk coto. Nah ini juga ada pangsa pasarnya tersendiri. Nanti bisa ditanya bagaimana uh, di lapangan itu. Dan yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya adalah pernyataan dari testimoni seorang jagal yang diwawancara oleh kawan-kawan saya waktu itu. Ini bisa didengerin, Pak. Bentar. Supaya kita tahu bahwa di Jawa Timur ini mengerikan, Pak. Mungkin bisa kawan-kawan juga yang yang apa para pelaku bisa bisa bicara langsung mereka bagaimana kondisi yang sesungguhnya terjadi. Jadi khususnya misalnya ini yang saya yang saya sorot adalah salah satu RPH di Krian. Aduh ini nggak bisa ini ya. Bentar. Ini testimoni ini sangat penting saya kira buat kita semua. Mungkin bisa disimpulkan saja Pak, ini kayaknya apa? Tidak bisa terputar ya suaranya sudah mulai ini sudah didengar belum pak jadi di krian itu menurut para jagal ini pemotongan sapi betina produktif itu 95 persen pak Tidak terdengar, Pak. Jadi, mungkin bisa disimpulkan, Pak, karena waktunya okay. juga sudah selesai. Jadi, kesimpulannya bahwa pemotongan betina produktif itu terjadi di Krian, Pak. Terjadi di Krian itu sampai mereka mengatakan hampir 95 persen itu dipotong sapi di krian. Jadi kesimpulan saya bahwa pertama, produksi daging sapi tumbuh 1,3 persen, konsumsi dagingnya tumbuh 6,4 persen. Pada tahun 2021 ini permintaannya naik 11,76, sementara penawarannya baru hanya 0,8%, dan ini sisanya diisi oleh importasi daging dan sapi. Kemudian impor daging kerbau asal India ini berdampak negatif terhadap ketersediaan daging domestik. Dan yang kemudian depopulasi itu terjadi khususnya di sentra-sentra produksi karena sapi-sapi jantannya dipotong, kemudian yang tinggal ada betina dan betina ini dibabat habis karena harganya jauh lebih murah. Dan pemotongan betina produktif ini, menurut kajian saya 31,08 persen, pemerintah mengharapkan terjadi penurunan di 17 provinsi itu di 97,89 persen. Namun faktanya tadi saya kira dari testimoni yang terakhir ini, saya menyaksikan bahwa program di 17 provinsi ini bisa terrealisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila waktunya lebih. Uh, Mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi kita pada pada diskusi pada seminar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak uh, Pak Rohadi. Memang apa ya penelitian itu dimulai dari pertanyaan pastinya ya. Penelitian itu dimulai dari pertanyaan, ya. Jika kita bisa mendefine atau menentukan atau memformulasikan pertanyaan-pertanyaan uh, yang memang harus dijawab, itu saja sudah bisa. Apa ya, bisa dibilang penelitian itu sudah maju, 30-40% sebenarnya. Jadi, memang uh, terima kasih ya, tadi uh, Pak Rohadi sudah memberikan menguak sesuai dengan judulnya, ya, menguak fakta, ya, menguak fakta. Jadi ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi tentu saja dan memang yang sedikit mungkin bisa jadi luput dari perhatian kita adalah peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia ya terutama di era pandemi ini semua uh, live from home makan dari rumah ya maka maka mereka beli yang frozen, beli yang sudah diiris-iris, beli yang sudah di repackage yang ini. Nah itu memang mereka bayar lebih nggak apa-apa, tapi yang penting keluarga happy ngumpul di rumah ya, bisa makan bersama ya dan <laughs> protein tercukupi. Nah itu juga uh, catatan. Lalu juga tadi memang uh, tentu saja importasi dan terakhir depopulasi karena pemotongan uh, sapi betina. Ya mungkin nanti uh, sekali lagi catatan dari kami adalah nanti uh, diskusi akan dilakukan melalui chat ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di chat, Bapak Ibu. Sementara itu dulu kebijakan dari kami. Selanjutnya, untuk menyikat waktu, kami persilahkan Bapak Dokter Dokter Hewan Iswah Yudi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Kepala UPT Semenasi Buatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dan memang menguasai uh, di sisi regulasi uh, di Jawa Timurnya mengenai persapian. Waktu dan tempat kami persilakan uh, Pak Iswayudi, monggo. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator Pak Eko Purwanto, Pak Budi Hananto, saya selaku Wakil dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menyampaikan apresiasi kegiatan ini karena sektor peternakan diangkat untuk didiskusikan, untuk dicarikan jalan keluarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya share materi. Monggo, Pak. Apakah sudah dibuka fasilitas presentasi dari Pak uh, Judi ya, Panitia? Sudah Pak. Oke. Okay. Pak Panitia bisa Pak uh, membuka file yang sudah kita kirim kemarin ya? Eh, sebentar ya Pak. Uh, mungkin bisa dibantu, Panitia. sudah keser ya dari sana tuh uh, ya sebentar pak ini lagi apa proses ya saya buka dari sini ya Pak. Bukunya Bapak saya tutup. Ya, ya, Mohon di screen. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menampilkan profil peternakan sapi potong di Jawa Timur. Kita punya tagline di Jawa Timur yaitu Jawa Jawa Timur Bangkit dari Jawa Timur untuk Indonesia. Lanjut. Dalam rangka pengembangan sapi dan peternakan di Jawa Timur ada beberapa tantangan ya. Yang pertama dari sisi konsumsi tadi sudah disampaikan, tiap tahun jumlah penduduk bertambah. Hasil sensus pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 270 juta. Itu kalau kita lihat dari sensus sebelumnya pada tahun 2016, artinya tiap tahun ada peningkatan 3 juta penduduk baru di Indonesia. Selain itu, konsumsi per kapita seperti disampaikan Pak Budi tadi, juga meningkat pada tahun 2020, konsumsi per kapita daging sapi sudah mencapai 2,9 kg per kapita per tahun. padahal pada tahun 2016 masih 2,4. artinya apa? dua tantangan ini yang membuat sektor peternakan memiliki tantangan baru. kemudian yang kedua penyakit. ada beberapa penyakit yang emerging disease. artinya apa? penyakit yang dulunya tidak ada sekarang tiba-tiba ada. tiba-tiba ada. Di penyakit unggas misalnya flu burung yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada, termasuk COVID yang dulunya tidak ada di manusia sekarang menjadi ada. Jadi tantangan penyakit juga menjadi menjadi tantangan tersendiri bagi sektor peternakan. Kemudian lahan yang jelas kalau di Pulau Jawa kalau kita beternak tentu uh, lahan rumput kita selalu bersinggungan dengan kebutuhan lahan pertanian sehingga kalau ini tidak punya antisipasi maka pengembangan peternakan di Pulau Jawa khususnya membutuhkan lahan besar akan apa terjadi kesulitan dan yang terakhir di sektor pemasaran terjadi revolusi industri 4.0 kelihatannya kalau di sektor peternakan masih banyak yang masih apa belum dilakukan digitalisasi terkait dengan pemasaran ini adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh sektor peternakan. Lanjut, lanjut. Uh, seperti disampaikan tadi bahwa Jawa Timur di tingkat sapi potong kita potensi, punya potensi besar, karena sampai dengan tahun 2020 populasi sapi potong di Jawa Timur mencapai 4,8 juta. 4,8 juta ini berkontribusi sebanyak 27 persen dari total populasi sapi potong yang ada di Indonesia. Dan dari populasi ini menempatkan Jawa Timur pada peringkat pertama atau peringkat satu populasi sapi potong terbanyak di Indonesia. Demikian juga dengan yang lain. Ada sapi perah kita peringkat ke satu dengan populasi 52 persen nasional dan seterusnya. Lanjut saja. Lanjut lanjut ada pun daya dukung yang kita miliki dalam rangka pengembangan sapi, sapi potong di Jawa Timur ada banyak sumber daya diantaranya sumber daya manusia yang pertama kita memiliki dokter hewan untuk mengawal pengendalian penyakit ada 399 dokter hewan yang ada di tingkat lapangan kemudian ada paramedik kesehatan hewan dan yang tak kalah pentingnya kita juga punya paramedik inseminasi buatan atau yang di lebih dikenal dengan inseminator atau petugas kawin suntik. Nah, petugas kawin suntik inilah yang mendorong terjadinya peningkatan populasi sapi di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri ada 1508 orang petugas kawin suntik yang tersebar di 34 kabupaten kota. Jumlah ini adalah jumlah petugas kawin suntik terbanyak di Indonesia. Ini tentunya sesuai dengan jumlah populasi yang ada di Jawa Timur. Di samping itu kita juga ada petugas yang khusus memeriksa kebuntingan, ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa tindakan kawin suntik yang dilakukan oleh petugas setelah dua atau tiga bulan berikutnya dipastikan sudah terjadi kebuntingan atau tidak. Kemudian lanjut selanjutnya, di samping sumber daya manusia, kita juga ada infrastruktur pendukung yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur kita punya puskeswan atau pusat kesehatan hewan. Kalau di manusia ada namanya puskesmas. Nah, kita ada puskeswan dan rumah sakit hewan. Kita punya 134 puskeswan di Jawa Timur. Kemudian kita juga punya lab lab kesehatan hewan dan checkpoint untuk memastikan bahwa ternak yang keluar dari Jawa Timur terkontrol. Ini statusnya sebelum ada tol Trans Jawa ya. Setelah tol Trans Jawa, fungsi checkpoint akhirnya tidak bisa dioptimalkan karena banyak pengeluaran ternak yang tidak melalui eh, apa, jalur jalur biasa. Rata-rata mereka menggunakan jalur tol. Nah, kemudian kita juga punya rumah potong hewan. Rumah potong hewan adalah salah satu fasilitas yang dibutuhkan pada saat pemotongan hewan. Di Jawa Timur ada 134 rumah potong hewan. Kemudian ada pasar hewan, ada 202 pasar hewan. Kemudian kita juga punya bank sperma. Bank sperma ini, yang fungsinya adalah melakukan penjaminan terhadap kebutuhan semen beku atau benih yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam rangka ingin mengawinkan sapinya dengan model kabin suntik. Lanjut, di samping itu Jawa Timur juga sudah memetakan kawasan-kawasan peternakan, kita punya kawasan prioritas gerbang kertososilo, mulai dari Tuban, Lamongan, Bojonegoro. Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Tempat-tempat ini, kawasan ini menyuplai sapi potong, domba itik, dan seterusnya. Tapi yang sebagai sentra sapi potong adalah di Tuban, Lamongan, Bangkalan, dan Bojonegoro. Lanjut. Kita kemudian juga ada kawasan prioritas Madura dan Kepulauan. Madura ini sangat berarti bagi Jawa Timur karena Total populasi sapi potong di Madura itu hampir apa sepertiga dari total populasi sapi potong di Jawa Timur. Bahkan di Kabupaten Sumenep itu adalah kabupaten dengan populasi sapi potong terbanyak di Indonesia. Satu kabupaten saja memiliki populasi sapi potong sebanyak 400.000 ekor. Lanjut. Kemudian kita juga punya kawasan prioritas Bromo Tengger Semeru mulai Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, itu adalah sentra sapi perah, tapi juga terdapat sapi potong. Bahkan di Malang itu adalah populasi sapi potong terbanyak keempat di Jawa Timur. Lanjut, kemudian kita punya kawasan prioritas selingkar Ijen, itu wilayah Indonesia eh, wilayah Jawa Timur di bagian eh, timur mulai dari Banyuwangi, Situ Bondo, Jember, dan Bondowoso. Ini juga sentra peternakan sapi potong. Lanjut. Kemudian yang terakhir kita punya kawasan prioritas selingkar Wilis dan lintas selatan. Ini ada juga apa Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten apa Blitar dan seterusnya itu adalah beberapa sentra pengembangan sapi potong. Lanjut. Adapun program prioritas yang kita lakukan dalam rangka peningkatan populasi sapi potong, di antara beberapa program prioritas itu yang kita miliki adalah program peningkatan kelahiran sapi hasil IB. Dengan program prioritas ini diharapkan jumlah populasi sapi sebanyak 4,8 juta tadi yang berpotensi ada 1,8 juta sapi betina siap kawin atau sapi betina produktif, yang selanjutnya disebut aseptor, untuk siap dikawini dengan program ini. Lanjut. Lanjut saja. Kemudian di samping itu, dalam rangka pengembangan sapi potong, kita juga punya program asuransi ternak. Ini apa adalah suatu kegiatan yang menjamin bahwa beternak ada jaminan ketika ternaknya hilang atau terjadi kematian. Ini ada jaminan kepastian beternak. selama ini peternak uh, jarang berani berbisnis dengan peternakan karena dianggap peternakan itu beresiko tinggi. Di samping itu uh, ada juga program yang namanya Intan Selaksa insimunasi buatan sejuta lebih anak sapi atau secara nasional kita sebut dengan istilah upsusiwup, upaya khusus sapi indukan wajib bunting atau istilah si komandan sapi kerbau komoditas andalan negeri. Lanjut kegiatan dari apa kegiatan dari intan selaksa atau si komandan ini adalah melakukan kawin suntik secara gratis di Jawa Timur pada tahun 2021 ini kami mentargetkan ada 1,9 juta sapi betina induk produktif siap kawin untuk dilakukan kawin suntik. Nah, kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2017, sudah empat tahun Sampai sekarang ada 2017, 18 2019, dan 2020, dan dilanjutkan 2021. Dari kegiatan inseminasi buatan pada aseptor sebanyak 1,9 juta ini, diharapkan terjadi kelahiran 1,2 juta di Jawa Timur. 1,2 juta kelahiran pada tahun 2021 ini merupakan 48% dari total kelahiran sapi yang diharapkan di Indonesia sebanyak 3 juta ekor sebanyak ya tiga juta ekor. Nah intervensi apa yang diberikan oleh pemerintah? Pemerintah memberikan intervensi berupa semen beku atau sperma beku atau benih kepada masyarakat yang diberikan melalui petugas. Jadi selama ada program si komandan atau obsusivat atau selaksa, maka peternak sapi potong maupun sapi perah yang memiliki ternak betina dan ingin kawin tinggal memanggil petugas maka akan segera dilayani petugas dan sifatnya gratis, peternak tidak harus membayar. Kita juga lengkapi dengan nitrogen cair. Nitrogen cair ini adalah fasilitas untuk menyimpan sperma beku, ada plastik seed dan glove, dan obat-obatan untuk pemusahaan kepentingan. Intinya, seluruh kegiatan yang terkait dengan kawin suntik difasilitasi oleh pemerintah dan sifatnya gratis dengan program psikomandan atau obus siwap atau intan selaksa. Lanjut. Lanjut, Bu beberapa semen beku yang kita intervensikan kepada peternak sesuai dengan permintaan peternak rata-rata kebutuhan mereka adalah semen beku atau mani beku sapi lemosin, sapi simintal, brahman, angus, ongol madura, bali, kerbau dan sapi perah khusus untuk proven dan sexing. Jadi setiap tahun Jawa Timur mengalokasikan semen beku untuk peternak di Jawa Timur sebanyak 3,1 juta dosis untuk mengawini 1,9 juta proses atau uh, dengan rata-rata service per conception atau berapa kali dia kawin sampai bunting itu nilainya sebesar 1,7. Jadi ada sekali kawin langsung bunting, ada yang dua kali, bahkan ada tiga kali kawin baru bunting. Lanjut. Nah... Uh, Jawa Timur dalam rangka pengembangan sapi potong ini juga didukung oleh petugas-petugas yang profesional. Petugas kawin suntik yang ada di Jawa Timur, dari 1.500 orang itu, 93 persennya sudah mengantongi lulus kompetensi, sertifikat kompetensi. Layaknya guru yang selama ini sebelum mengajar di, harus mendapatkan lisensi atau sertifikat, petugas kawin suntik di lapangan juga harus mendapatkan kompetensi, lulus sertifikasi kompetensi. Dan itu sudah 93% memiliki uh, apa sertifikat kompetensi. Lanjut. Nah, apa hasilnya yang sudah kita lakukan selama empat tahun mulai dari tahun 2017 sampai 2020? Pada tahun 2020 2017 jumlah kelahiran sapi yang ada di Jawa Timur hanya 985.000 ekor. Kelahiran pada tahun 2017 2017 itu berarti hasil kawin suntik pada tahun 2016 akhir dan hasil kawin suntik pada tahun 2017 awal. Kemudian pada tahun 2018 setelah dilakukan intervensi kawin suntik gratis pada tahun 2017, 2018 sudah terjadi kelahiran 1.059.000. Kemudian tahun 2019 1.062.000 dan pada tahun 2020 mencapai 1.079.000. Artinya apa? Dengan adanya apa uh, intervensi kapren statistis, maka peternak apa terjadi peningkatan kelahiran dari tahun ke tahun dan besarnya sangat signifikan kalau kita lihat dari tahun 2017 ke 18 itu naiknya 7,5 persen, kemudian dari tahun 2018 ke 2019 ada 8,5 persen, dan tahun dari, dari tahun 2019 ke tahun 2020 ada kenaikan 9,6 persen. Perlu diketahui oleh Bapak-Ibu bahwa di petakan uh, pelaporan kelahiran itu sudah menggunakan sistem uh, apa berbasis Android. Jadi seluruh petugas sudah dibekali aplikasi dengan menggunakan Android sehingga te bila terjadi kawin suntik hari ini maka langsung dilaporkan e apa real time oleh petugas demikian juga ketika terjadi kebuntingan dan kelahiran. Jadi data-data terkait dengan jumlah sapi yang dikawini, jumlah sapi yang lahir itu adalah telah dilaporkan secara real time dari petugas lapangan. Kemudian tren peningkatan aseptor. Aseptor ini adalah jumlah sapi betina yang siap dikawini. Kita lihat di sini bahwa pada tahun 2017 sapi betina yang dikawini di Jawa Timur ada 1,4 juta ekor. Kemudian pada tahun 2018 ada 1,6 juta ekor, pada tahun 2019 ada 1,7 dan pada tahun 2020 ada 1,8 juta. Ini kenapa terjadi peningkatan yang sangat signifikan? Karena terjadi inseminasi buatan atau kawin suntik gratis. Sehingga peternak ketika mendapati sapi betinanya pengen kawin, sekarang tinggal melaporkan saja kemudian di tindak lanjut dari petugas. Sebelum tahun 2017, peternak harus menyisikan uang antara 100 sampai 150 ribu untuk bisa mengawini sapinya. Mereka tidak punya uang, maka ketika ingin kawin harus ditunda dulu sambil menunggu uangnya. Nah, ini menjawab kenapa terjadi peningkatan aseptor yang ada di Jawa Timur yang dikawini pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Lanjut. Nah, nilai tambah datang kawin suntik gratis ini hasil kawin suntik dengan semen beku crossing artinya apa sapi lokal dikawin dengan sapi limosin atau limosin, simental atau angus harga lepas sapi di tingkat peternak itu sudah mencapai 8 juta 4 sampai 6 bulan. Nah, kelahiran di Jawa Timur sejak tahun 2017 antara 1 juta sampai 1 juta 100. Ini artinya apa? Setiap tahun terjadi peningkatan nilai tambah rata-rata 8,5 triliun setiap tahunnya. Untuk itu selama empat tahun ada nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan kawin suntik ini adalah sebesar 33,6 triliun. Itu keberadaannya masih ada di masyarakat dan itu akan menjadi uang ketika sapi itu sudah dijual. Lanjut. Nah, ini data populasi sapi potong di Jawa Timur tahun 2020. Ada lima kabupaten dengan populasi terbanyak sapi potong. Yang pertama adalah Kabupaten Sumeneb Kabupaten Sumeneb dengan total populasi 377.000, kemudian nomor dua adalah Kabupaten Tuban dengan populasi 349.000, kemudian nomor tiga adalah Kabupaten Polinggo 312.000, Kabupaten Jember ada 170.000, dan Kabupaten Bangkalan ada 259.000. Lainnya merata ada sekitar 34 kabupaten yang memiliki potensi sapi potong. Lanjut. Nah, perkembangan harga komoditas strategis tahun 2020, komoditas daging sapi, daging sapi pada tahun 2020 relatif stabil. Harga daging sapi sepanjang tahun 2020 di tingkat produsen maupun konsumen relatif stabil yaitu dengan harga 45.000 per kilogram berat hidup di tingkat peternak. Kemudian di harga dagingnya adalah antara 107.000 sampai dengan 110.000. Lanjut Kemudian produksi peternakan di Jawa Timur daging dan seluruh daging baik daging ayam maupun daging Jawa Timur berkontribusi sekitar 20% terhadap kebutuhan daging nasional. Kemudian khusus untuk telur ayam, Jawa Timur bisa memproduksi 20% dari kebutuhan nasional dan Jawa Timur bisa memproduksi atau berkontribusi 57% dari total produksi nasional. Lanjut Kemudian ada beberapa produk yang sudah bisa diekspor ke luar provinsi bahkan ke luar negeri. Untuk terkait khusus untuk terkait sapi potong, sapi potong kita untuk sapi potong hidup siap potong itu biasanya kita suplai ke Jakarta ke Jabodetabek. Kemudian untuk khusus sapi bibit biasa kita ngirim ke pulau-pulau lain termasuk pengadaan sapi bibit di daerah Sumatera, Kalimantan, itu semuanya bibitnya berasal dari Jawa Timur, baik bibit sapi Madura maupun bibit sapi PO. Lanjut. Lanjut saja. Lanjut saja ini, Uh, itu kira-kira gambaran uh, potensi sapi potong di Jawa Timur yang sedikit menjadi permasalahan di Jawa Timur. Yang pertama, seperti disampaikan oleh Pak Budi, bahwa peternakan di Jawa Timur masih hampir yang mendekati 90, bahkan 90 persen lebih peternakannya peternakan rakyat, rata-rata kepemilikan antara 2 sampai 5, dan Uh, peternakan industri hanya ada empat atau lima, tetapi pada saat ini tinggal satu. Ini kenapa terjadi? Karena dari empat itu ada tiga yang sudah tutup. Karena untuk mendapatkan bakalan dari peternak itu harganya tidak kompetitif. Peternak dengan sistem pemeliharaan kos tinggi maka dia akan menjual uh, sapinya harga lebih tinggi, dan itu uh, dari sisi ekonomis kalau dipelihara lagi oleh apa Fitlauter kira-kira tidak masuk hitungan, sehingga yeah. akhirnya ada fitlauter yang akhirnya tutup. Dan sekarang tinggal satu saja fitlauter di Jawa Timur. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak, selanjutnya nanti mungkin lebih banyak diskusi saja. Terima kasih. Selamat yeah. siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Bapak Iswah Yudi, atas penjelasannya. Memang. Uh, harus berimbang sedikit ya berimbang antara memang ada masalah dan memang ada usaha upaya tapi memang saya rasa juga PR masih banyak. Nah, PR masih banyak ini nanti akan dijelaskan oleh uh, Pak uh, Rahmat ya, Pak Rahmat. Pak Rahmat ya. Pak Rahmat ini Pak Rahmat Cahyadini ya, mem, Pak Rahmat uh, Cahyadini uh, memang uh, partner uh, kajian bersama kita di rantai pasok sapi potong ini. Uh, beliau memang memiliki pengalaman di apa ya, uh, yang paling ceto istilahnya paling kena itu adalah mantan Badan Pengawas PD Rumah Potong Hewan Surabaya. Jadi ya, tanpa berpanjang lebar, uh, kita kami persilahkan Pak Rahmat untuk menjelaskan PR-PR yang belum selesai. Silahkan Pak, waktu kami persilahkan. suaranya nggak keluar, Pak. Masih termut. Ya, sudah. Oke. Okay. Makasih Pak Dani. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, teman-teman semuanya, salam sehat semuanya. Izinkan saya uh, orang ekonomi mau bicara sapi dulu ya, <laughs> mau bicara peternakan. Jadi kemarin saya ikut webinarnya teman-teman Persepsi ya, Persatuan Ekonomi ekonomi e, peternakan kalau nggak salah gitu ya e, saya e, ya memang tertarik ya cuma saya e, melihat bahwa dari sudut pandang saya memang kita perlu e, perluas ya perlu pemahaman yang dari sudut yang lain e, supaya ketemu sebuah sebuah tujuan ya jadi kalau e, saya berpikir saya izin mencoba menawarkan sebuah gagasan pasti ya kaitannya dari sudut pandang kami dari sarjana ekonomi wakil di tim tim peneliti uh, untuk melihat gimana sih sebetulnya uh, cara pandang solusi yang kami coba tawarkan saya di uh, screen, screen ya uh, kaitannya dengan apa namanya apa yang kami coba sampaikan oke okay, uh, mengenai riset yang kami coba lakukan memang lebih fokus kepada analisis rantai pasok ya analisis rantai pasok terus namanya terkait dengan saya mau masuk awal dulu rantai pasok yang ada khusus sapi potong. Kenapa kami lihat selama saya hampir tujuh tahun ya jadi pengawas di rumah potong hewan di Surabaya, memang saya jadi ketua itu kira-kira empat tahunan bersama teman-teman uh, yang lain ngawa, bantu ngawasi, bantu memberikan advis. Ternyata memang kita dapat ujungnya doang, ya teman-teman jagal teman-teman pada waktu-waktu tentu -waktu susah sekali uh, mencari mencari sapi yang sesuai dengan harapan, ya harga dan kualitas. Tapi pada sisi yang lain, ketika kami ketemu teman-teman peternak bilang jual sapi susah. Nah, akhirnya kita coba bilang kepada Bank Indonesia, gimana kita coba cari titik tengahnya ya. Maka kemudian ada riset ini. Nah, Bapak-Ibu semuanya, kenapa sih ini penting bagi kami untuk membahas tentang rantai pasok? Yang pertama ini, setelah saya turun ke lapangan cari data kiri kanan kaitannya dengan riset ini, ini persoalan daya tarik bisnis ya. Saya menemukan berapa kali ketemu di lapangan ada beberapa daerah kandangnya sudah mulai kosong, gitu. Berarti ini kalau saya tanya Pak, kenapa kasang kandangnya kosong? Ngapain mas? Saya bisnis yang lain aja gitu ya. Oh ini terjadi penurunan daya tarik. Kemudian, yang kedua adalah startup bisnis yang di bidang peternakan. Satu, dua, saya lihat yang tumbuh, ya, teman-teman yang dari fakultas ekonomi, fakultas peternakan, mungkin melihat ini bukan ruang bisnis yang bagus, tetapi menurut saya kita perlu juga melihat ada peluang. Nah, yang ketiga adalah regenerasi peternak. Kita harus perbaiki rantai pasok ini supaya teman-teman di daerah ini, para peternak, sudah bilang cung nggak bisa kalau bahasa Jawa is nggak usah kamu kerja di pabrik kamu jadi peternak itu udah bisa hidup nah yang keempat adalah tentang ketahanan pangan nah kadang kita dalam banyak diskusi konsumsi kita masih 2,9 kg ya Anda bisa bayangin setahun orang Indonesia itu rata-rata makan 2,9 Vietnam itu udah 9 kg jadi katanya per tahun di negara-negara Barat itu sudah mungkin di atas 20 kg per tahun. Nah kita ini melihat bahwa oh ini pada persoalan ya. Berarti harga daging sekarang ini masih terlalu mahal untuk kepentingan. Dan yang terakhir seperti kata Pak Rohadi tadi, kita bicara perlu ini adalah kesejahteraan peternak. Kita harus bisa mencari keseimbangan eh, di mana antara harga 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 daging dengan eh, apa namanya input yang diberikan oleh peternak itu menjadi sebuah ada titik temunya. Kalau tidak kita ini selama ini diskusinya ada di ada di konsumen, tapi tidak pernah mendengarkan uh, suaranya teman-teman peternak ya. Bagaimana hari-hari mereka bertarung uh, pakan kemudian ketemu dengan pedagang. Oke. Okay. Nah, data yang saya tangkap dari saya ambil aja dari BPS selama 10 tahun terakhir ya di Jawa Timur ini kita jumlah penduduk meningkat, jumlah sapi potong meningkat. Cuma ada yang menarik ya, produksi daging kita ini menurun. Gitu. Jadi kalau tahun 2010 kita produksi daging itu 1,109 juta kilogram, atau rata-rata penduduk Jawa Timur itu makan 2,9 kalau misalnya sebenarnya benar. Berarti eh, apa namanya itu menurun ya di tahun 2020 menurut data BPS kita ini hanya mengkonsumsi 2,21 kg per orang per tahun. Siapa bayangin ya? Uh, itu produksi uh, daging secara keseluruhan. Berarti kalau itu disempitkan lagi uh, daging sapi misalnya itu jauh lebih kecil lagi. Kita memang belum ada data untuk sampai ke situ. Nah yang menarik lagi yang di bawah itu uh, pada tahun 2020 itu konsumsi daging orang kota itu hanya 2,06 uh, sedangkan orang-orang di desa itu hanya 1,9. Pertanyaan kita, terus buat apa kita melihara sapi? Ya? Kalau kita nggak bisa makan daging dagingnya untuk kepentingan kesejahteraan uh, hidup kita ini. Gitu ya. Nah, kalau uh, kita mau pakai teori, gitu ya, saya pakai teori yang sederhana aja ya, tentang nanti pasok ya. Bagaimana sebetulnya ada aktivitas informasi, ada aktivitas uh, produk, ada aktivitas keuangan yang uh, terstruktur. Hari ini kita langsung bisa menyimpulkan bahwa rantai pasok yang ada di sapi, menurut uh, pemahaman kami itu terputus-putus ya. Mulai dari uh, mana itu uh, daging, nanti kita di belakang ada diskusi ya. ada daging yang butuh daging itu siapa, kemudian yang produksi itu siapa, kemudian yang mendistribusikan siapa. Ini dalam sebuah kerangka sendiri-sendiri. Akhirnya menjadi sebuah mata rantai, menjadi sebuah tantangan kita ke, ke depan. Nah hasil riset sementara yang kita coba kita lihat bahwa uh, secara umum kalau kita menghubungkan antara alur uh, apa namanya pasokan darah sapi dan daging itu menjadi satu keseluruhan bahwa uh, market itu ada melalui pasar tradisional melalui pasar modern pas uh, besarnya segera di pasar tradisional lebih banyak nah di pasar tradisional yang paling besar itu ternyata adalah industri rumah tangga dan industri rumah tangga kebutuhannya adalah khusus untuk bakso jadi memang konsumsi untuk bakso itu luar biasa besarnya dan itu jadi. Nah pasar rumah tangga itu hanya sekitar 30 persen ya 20 sampai 30 persen. Kami belum. Nah pasar pasar horeka, uh, horeka ini hotel, restoran dan catering itu uh, memegang pasar juga tetapi uh, dia bisa dipenuhi oleh produk-produk impor. Nah yang produk-produk uh, uh, pasar apa, hot chain ya yang melalui daging hangat itu melalui pasar pasar ini lebih banyak masuk kepada industri dan itu lebih, maksudnya industri makanan fokusnya kepada bakso yang menjadi dominan. Nah kita melihat di situ ada RPH ya. RPH itu sebagai titik titik simpul rilis dari dinas pertanian dari 183 RPH atau TPH. TPH itu tempat pemotongan hewan atau R itu adalah rumah pemotongan hewan. Hanya 11 baru kalau nggak salah ya mudah-mudahan Uh, tidak salah saya menyebut itu yang punya NKV NKV itu nomor uh, register veterinaria yang uh, apa namanya menjadi syarat dan harus ada sertifikasi halalnya kalau di Surabaya itu ada Pegiri'an kedurus gitu ya uh, ada di Malang ada di Lamongan ada di Ngawi ada di Tuban uh, saya nggak lupa ada beberapa tempat yang memang sudah ini akan akan berpengaruh terhadap sebuah mata rantai gitu ya karena memang kita punya punya persoalan di titik itu bukan ngomong tentang kehalalan ataupun itu tapi menyangkut uh, database yang kita punya nah secara umum gini, bapak ibu semuanya uh, isu penting tentang rantai pasok 98 persen itu itu persoalan besar persoalan besar saya turun ke lapangan tuh hanya mereka bilang dong oh, sapi sapi saya sendiri apa persoalannya dengan kami kayak nah, gitu ya apa yang mau diatur wah ini jadi persoalan <laughs> karena sudah unmanageable tetapi e, nanti di belakang kita sebetulnya ada solusi gitu ya nah yang kedua orang peternakan rakyat tuh hanya tiga punya tujuan gitu ya bio saving untuk tabungan dia kemudian e, memang orientasinya penghasilan utama atau penghasilan yang paling besar itu dari pengamatan kita memang dia bio saving bio saving itu memang simpanan ya dalam ternak gitu dijualnya kapan terserah saya sebetulnya kata. Memang tidak ada hitungan yang uh, resmi gitu, tapi memang kita lagi cari data uh, berapa banyak sih sebetulnya dengan perilaku yang seperti itu. Secara umum, hampir 60% peternak kita itu ada di biosafety simpanan. Sehingga polanya jadi kemudian adalah budidaya sapi potong latar belakangnya pekerjaan tani. Kebanyakan rumah tangga peternak itu adalah petani. Uh, itu berarti dia uh, saving cost-nya itu dari hasil kebutuhan. Dari pertanyaan. Ras dominannya adalah limosin dan semental. Ini menjadi catatannya gini, teman-teman semuanya. Kalau kita bicara tentang rantai pasok itu, maka yang diperdagangkan apa? Nah, gitu ya. Nah, ada pasti plus minus lah. Kalau kita menggunakan ras lokal PO itu namanya peranakan ongol sapi putih lah, kalau teman-teman lihat di lapangan itu ya. Atau sapi madura yang kecil-kecil yang kalau kurbanan itu keluar semua, gitu ya. Atau sapi bali yang agak hitam kayak uh, banteng, gitu ya. Nah, itu sekarang mulai ter terkalahkan dengan ras-ras silangan yang berasal dari Eropa yang si mental dengan apa si mental dengan uh, e, yang besar gitu ya yang bobotnya 600 sampai 700 dibatuh. disukai karena dagingnya banyak. Nah, di sisi yang lain teman-teman semuanya melihat bahwa aspek kewirausahaan di peternak itu lemah, kemudian lahar pemeliharaan. Saya banyak cerita dari lapangan itu mengatakan susah Pak sekarang cari rumput karena teman-teman petani sekarang pakai herbisida Pak. Banyak rumputnya disiangi, nggak diarit, Pak. Jadi kami petani itu semakin naik motor, itu menjauhi tempat lokasi. Biasanya di sekitar sini banyak, Pak. Sekarang teman-teman petani males ngarit, Pak. Sebelum kami datang sudah di herbisida, karena pas di herbisida kami datang. Akhirnya sapi kami ada juga cerita mati. Wah ini persoalan, persoalan klasikal ya. Kemudian usaha itu terus Nah persoalan permodalan nih teman-teman semuanya. Itu menjadi penting bagi kita suatu ketika kita harus Uh, saya dengar dapat cerita di Tuban itu, populasi sapi kemudian menurun drastis dari kandang itu, karena harus membayar angsuran. jatuh tempo, selesai, terus mereka nggak punya lagi, kan harga 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 bakalan sudah lebih tinggi lagi, dan juga yang kedua mereka sudah habis uangnya, jual sapi kemudian digunakan untuk melunasi pinjaman. Dan mereka nggak dapat pinjaman baru lagi, uh, karena persoalan-persoalan checklist uh, bank itu ya mungkin review kreditnya tidak terlalu bagus. Nah, pola sekarang itu banyak tafsir, banyak tafsir. Terus saya tanya di lapangan, kenapa sih nggak menggunakan timbangan? Ini menjadi moral harga juga, Pak. Kadang itu petani itu untuk mengejar timbangan itu kemudian diperlakukan bukan di gelonggong air ya, tetapi dimainkan tertentu. Ini jadi persoalan teman-teman semuanya. Nah, kemudian sistem pengelompokan bertujuan memperkaya tidak menyentuh di sini. Kita selama ini lebih banyak kelompok untuk budidaya, belum sampai kepada perdagangan belum sampai kepada distribusi, sehingga kalau kita bicara tentang pengelolaan ini lebih banyak kepada. Nah yang menarik di Banyuwangi itu sudah namanya enak ya elektronik ternak itu, itu katanya membantu sistem informasi peternakan, tapi saya tidak terlalu percaya gitu ya karena sistem perdagangan ternak sapi potong ini luar biasa dinamis ya harian dan saya kira eh, mayoritas itu ada tingkat petani saya berpikir bagaimana akses kepada teknologi. Mudah-mudahan uh, kita bisa dapat informasi. Lima nah, menit lagi ya Pak. Siap. siap. Lebih lanjut kaitannya dengan budidaya ini, semuanya, saya ingin mengatakan gini. Kita harus melihat bahwa pembiakan, uh, urusan pembiakan, urusan sapi, pembesaran, pembesaran tua gitu, ini harus jelas gitu ya. Kalau saya orang ekonomi harusnya ini ada marketnya sendiri-sendiri. Nah di bawahnya itu kesuksesnya harus kita lihat. Jadi selama ini kita bicara pengembukan doang itu, yang 4 bulan. Kita kadang ternyata urusan biaya itu pada titik yang ini, biaya itu lebih besar ada di breeding dan petenik, pengembukan. Dan kita ini banyak pemain-pemain baru, kalau saya kita lihat di internet itu pelatihan-pelatihan itu lebih banyak kepada pengembukan dan breeding gitu ya. Siapa itu mesin produksi? Ya, itu yang dibilang oleh Pak di siswa diri melalui ini. Kita harus banyak melakukan pembiakan karena kalau mesin produksinya ini tidak kuat, menurut saya depopulasi, persoalan-persoalan dasar -persoalan di sapi potong untuk pemenuhan kebutuhan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan lebih cepat ini, ternyata gini, ini mata rantai. Jadi setelah saya turun, kami turun di lapangan, memang ada yang rumit ya. Jadi ada ada peternak, ketemu informan, ketemu pedagang desa, ketemu belanja hewan, ketemu pedagang di pasar, baru ketemu E, pedagang lanjutannya, Anda bisa bayangin mata rantainya, dan itu polanya sudah bertahun-tahun seperti itu, dan nggak bisa di, dihilangkan. Nah, sedangkan khusus untuk maksudnya gini: kalau melihat e, sebuah apa namanya, sebuah mata rantai harus dilihat dari e, apa namanya, pasarnya sendiri, terus e, bagaimana jenis ternaknya. Nah, teman-teman semuanya, e, serta webinar. Nah, kalau mau melihat... Akhirnya ketemu sebuah pola, saya keliling ke Jawa Timur itu, walaupun ini sifatnya subjektif, apa, penelitian yang kualitatif, itu ada dua pola. Jadi ada pola yang pasar-pasar tradisional itu memang, ini. tampaknya itu dari ini, dari bagaimana mereka menetapkan pasar. Ada pasir wali giliwon, sedangkan di daerah-daerah timur, daerah Madura itu menggunakan hari. Jadi ini pergeseran. Jadi, Orang berjualan di pasar legi bisa besoknya bisa di pasar wagi dan itu berpindah dan sudah mulai melibatkan pasar tapi masih tradisional, bisa melibatkan apa namanya unsur. Dan nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan gini, ternyata di pasar pasar itu kemudian dikenal, oh di daerah Madu, eh sorry, Tuban, Lamongan, Bojonegoro dan sebagainya itu dikenal sebagai tempat produksi pembiakan yang bagus. Kemudian di daerah Pantura. Banyuwangi, eh, maaf, Probolinggo, Besuki, dekat-dekat Pasuruan itu sebagai sumber pendetan yang bagus. Tetapi di daerah Ngawi, Magetan, Ponorogo dan sekitarnya itu sebagai tempat pengemukan yang bagus katanya mereka. Jadi kalau kita mau cari untuk bakal untuk pengemukan di daerah sana, tapi kalau mau cari pedetan. Nah ini sebagai informasi bagi kami untuk melihat mata rantai secara dalam. Nah, Bapak Ibu semuanya, eh, dari pandangan kami, ya, memang kami melihat, saya minta waktu sedikit kepada ya, eh, tiga menit lagi, kira-kira sisi informasi. Nah, sisi informasi ini penting banget menurut saya. Saya percaya Pak Iswayudi, teman-teman di Dinas Pertanakan sudah melakukan kerja keras, tapi yang kita lihat adalah sisi informasi pertanakan mesti harus real time. Real time. Nah, gimana cara untuk melihatnya? Maka, eh, apa namanya, kita harus me, 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 melihat titik pintu keluarnya. Pintu keluarnya itu harus di mana? Di RPH. Nah, persoalannya RPH kita ini mayoritas itu TPH. TPH itu ya saya motong satu, saya potong sendiri enggak saya laporan kepada dinas. Saya ya saya punya jaringan distribusi sendiri. Nah, kemudian antara lantai pasok itu belum menggambarkan hubungan sinergi. Jadi gini, daging dan sapi harusnya dikaitkan. Dan kita harus bisa menghitung itu. Uh, kemudian, rantai pasok itu kebanyakan masih konvensional dan bertumpu pada pasar tenang. Jadi, ternyata uh, saya melihat bahwa jagal mencari, uh, nah, pusat informasi, pusat keuangan, dan pusat... eh, sorry, aliran itu ada di pasar hewan itu di dekat temunya. dan eh, uh, maka ke kelehaian ya yang menentukan di situ. Nah, rantai pasok yang utuh itu biasanya kami lihat itu kalau ketemu dengan fit ya feedlotter yang jadi beberapa feedlotter yang ada di Jawa Barat itu ngambil dari Jawa Timur. Kemarin saya wawancara nah itu dia bilang satu hari dia bisa ngirim satu rit, satu rit itu 18 ekor. Seminggu dia harus ngirim tiga rit, berarti kira-kira 50. Lewat mana Pak? Lewat tol Mas. Laporan enggak? Sama sekali tidak. Ini persoalan. Sehingga bisa bayangin kalau dia setiap minggu kira-kira 45. Iya kalau dia pedagang satu. Kalau di situ ada 10 feedlot berapa? kita nggak punya data lagi. Nah pembahasan rantai pasok sapi itu lebih fokus pada kombinasi sapi. Jadi maksud saya kalau mau bicara tentang rantai pasok itu kita harus bicara tentang rapi. rantai pasok betet, rantai pasok bakalan, rantai pasok apa, bakalan jantan, bakalan betina karena itu menggambarkan pola yang berbeda menurut saya. Dan yang terakhir menurut saya saya akan fokus gitu ya bagaimana sebetulnya menata ini. Kepentingan kita sebetulnya seperti kepentingan yang kita semua adalah bagaimana kita ini punya e, sebuah apa namanya rekomendasi yang membantu konsumen mendapatkan barang yang bagus, konsumen hewan, sedangkan peternakan. Nah, kata kuncinya kami berapa kali diskusi dengan teman-teman yang ada di Tuban itu bagaimana mencoba menginisiasi yang namanya korporasi sapi potong. Dan ini sudah mulai dicoba kami lagi menghitung, gitu ya, bagaimana rantai dingin namanya, atau cold chain itu bisa uh, bisa diaplikasikan untuk menggantikan hot chain, ya, daging-daging segar itu. Karena kita, kita, kalau hot chain, kita bisa potong di Tuban, kita bisa potong di Lamongan, gitu ya, uh, dan mata rantai kita bisa atur karena kita dalam keadaan tertentu. Tapi perlu tantangan, perlu, sehingga pusat-pusat uh, distribusi kita coba uh, kembangkan. Oke, ini gambaran eh, apa namanya korporasi yang kami eh, dapatkan dari teman-teman di sana. Eh, di mana titik yang bisa kita coba eh, rapikan sebuah menjadi rantai pasok yang menarik, eh, supaya kepentingan peternak dan kepentingan konsumen dan kepentingan pemerintah pastilah, Secara tentang inflasi, ketahanan pangan. Saya percaya kalau eh, kita ini naik aja dari 2,9 menjadi 4,5 kilogram. Uh, saya kira kita akan bisa merasakan bahwa daging sapi itu akan membantu tingkat uh, apa namanya uh, apa, profil kesehatan kita. Itu, Pak nih uh, mohon maaf lebih waktu sedikit Oke, uh, yang bisa saya sampaikan. Kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramad. Uh, terima kasih. Kita. Sekali ini uh, seluruh narasumber sudah menyampaikan uh, paparannya. Ya, menarik sekali bahwa hmm, tadi Pak uh, Rohadi Tawaf juga sudah uh, menyampaikan uh, beberapa poin penting gitu ya mengenai apa sekali lagi kondisi-kondisi uh, terkini ya ya kebijakan dari sisi kebijakan dari sisi uh, depopulasi dari sisi importasi ya memang tantangan utama itu adalah menyeimbangkan keinginan dari konsumen sama kebutuhan dari produsen. Gitu ya. Gimana tuh match-nya? Karena jujur konsumsi uh, daging sapi per kapita 2,9 uh, kg per kapita per tahun itu pasti sebabnya juga karena uh, affordability ya, keterjangkauan saya rasa. Kalau harganya lebih terjangkau lagi, saya rasa konsumsinya bisa lebih tinggi lagi gitu ya jadi itu itu yang menjadi uh, bisa dibilang kalau menjawab secara parsial saja ya menjawab secara parsial saja tentu saja itu jawabannya tetapi kan tidak semudah itu artinya bagaimana supaya harganya itu terjangkau nah ya nah, itu uh, bisa masuk ke economic of skill dan segala macam mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya uh, saya coba merangkum beberapa Pertanyaan di, uh, di chat uh, Sebentar Ini ada yang nanya Untuk Pak Ruhadi, tapi pertanyaannya Tidak ada <laughs> Di bawahnya <laughs> ya Pak? Mungkin, enggak ya? Enggak ada juga oh, sih. <laughs> uh -uh. Tapi yang Ngomong uh, ng komen ke ini, banyak nih Komen ke Pak Rahmat ya jadi ada yang ini yang, yang panjang aja nih dari dari apa da, e, ada yang menanyakan adalah mohon dibedakan antara permasalahan pasar sapi dan pasar daging sapi karena keduanya dibatasi oleh RPH gitu ya e, memang peternakan raya 98 persen ya besar tapi yang dua persennya itu yang dikuasai oleh industri itu bisa mengendalikan ya bisa mengendalikan apa namanya uh, pasukan apa namanya supply alur, alur ke RPH itu kalau uh, sinyalemennya apakah benar ya Pak Rahmat seperti itu jadi walaupun peternakan rakyatnya 98 tapi 2% persen sisanya itu malah yang lebih powerful ya karena memiliki uh, apa namanya daya apa ya daya saing lebih tinggi lah kira-kira gitu mungkin itu dulu Pak Rahmat silakan waduh ini harusnya Pak Rohadi ini jadi kalau kami lihat aja gini sih Pak Rahmat kalau yang dua itu kan eh, yang industri yang korporasi ya itu kan sudah manageable ya semua bisa dikelola keluarnya masuk masuknya kapan keluarnya kapan sedangkan yang di peternakan rakyat itu yang yang menurut saya yang eh, yang tidak bisa di, di bisa diprediksi gitu ya karena memang itu kata Pak Rawadi saya menggarisbawahi peternakan rakyat itu memang e, punya pola yang punya polanya yang sendiri ya pola yang sendiri yang memang nggak bisa diatur ya karena bukan korporasi ya jadi saya mau bertenak mulai kapan keluarnya kapan kalau saya tanya di lapangan kapan pak keluarnya ya nanti itulah dah itu halal sebelum atau sesudah pak ya dilihat nanti wah ini saya bilang kalau saya jadi pemerintah pusing ini ya Nah, tapi kemudian ketika kita masuk yang 2%, ini dikelola. Dulu ketika kami di RPH, kita punya pemasok ya feedlot. Itu jelas. Gitu ya. Maksudnya jagal-jagal kami itu belinya udah jelas. Di sana ada berapa? Jelas sekali. Harganya berapa? Jelas karena berat hidup. Nah, di, di, di peternakan rakyat ini belum sampai ke situ. Makanya sebetulnya ide korporatisasi adalah penting ya untuk mengumpulkan informasi yang layak kayak gitu. Nah, informasinya keterputus. Saya jagal kalau mau datang ke peternakan rakyat, kadang nggak bisa langsung harus melalui pasar hewan nah pasar hewan tahu sendiri kan waktunya ya kapan masuknya hewan itu juga ya, masuk bisa kayak apa kita juga nggak tahu unpredictable istilah teman-teman apa pedagang itu ya kalau nasib saya bagus saya dapat sapi pak Wah, itu cilaka kan unpredictable dari kalau dari sudut rantai pasok ya pada nih segera pak Rohadi yang banyak tahu pak kaitannya dengan gitu mungkin pak Sekalian mungkin Pak Rohadi ada yang menanyakan uh, apakah ada solusi untuk menurunkan harga daging sapi supaya konsumsi daging sapi meningkat sampai dengan harga daging sapi di bawah 100.000 per kilogram itu juga <laughs> mungkin bagaimana mengaitkan uh, uh, ini, ini menarik nih diskusi ini Pak jadi pertama yang perlu di, dicatat adalah bahwa seorang peneliti mantan dirjen kebetulan sahabat saya Profesor CP Sujana dia melakukan analisis tentang harga ini Nah Dia katakan bahwa konsumen daging sapi itu berdasarkan data Susena hanya 16 persen, adanya di kota sebagian besar. Jadi artinya apa? Jadi unfair kalau kita, determinator itu dibaginya adalah total populasi. Kita negara kepulauan yang konsumsi kita adalah ikan sebetulnya. Jadi kalau dibagi yang 16 persen, konsumsi daging kita lebih dari 13 kilo, kalau nggak salah. Nah, ini dari sini satu bahwa, dia tidak butuh harga, dia butuh kualitas daging. Artinya apa? Konsumen daging sapi ini spesifik. Yang, memper, yang menjadi masalah sekarang adalah, pertama soal distribusi. Yang meminta turun harga itu sebetulnya bukan konsumen. Tapi industri processing meat, industri processing daging, awalnya itu mereka ribut, nampak itu asosiasi nampak. Mereka meminta, karena daging dari dari Malaysia masuk ke Indonesia, daging kerbau itu dengan harga landed cost waktu itu yang sampai hari ini saya kira Rp40.000 per kilo <tuh> sebagai bahan baku pabrik baso. Tapi faktanya setelah masuk ke Indonesia, dijual di masyarakat bebas. Yang landed cost Rp40.000 menjadi Rp100.000, yang harusnya Rp80.000. Jadi yang menikmati siapa? Importirlah. Ini yang menyebabkan banyak Hal yang yang menurut saya gagal pahamnya pemerintah kebijakannya itu yang harusnya untuk industri diberikan kepada masyarakat luas akhirnya yang saya sering sebut itu sebagai food trap konsumen tahu ada yang murah nah itulah persoalan persoalan kita jadi banyak kebijakan kebijakan yang tidak berbasis kepada riset saya selalu tekankan harusnya policy based on riset gitu. Jadi bukan ini ada murah jual ke sini selesai itu. Ada yang menikmati. Jadi yang menikmati siapa ya? Saya sering katakan penumpang bebas itu bukan peternak. Peternak itu korban lah semuanya itu. Karena sebetulnya harga daging itu kalau kita bicara yang di 16 persen nggak persoalan mau mahal pun. Karena dia adalah kelompok menengah atas dan elastisitasnya lebih dari 1.2. gitu. Jadi maksud saya bahwa sesungguhnya kalau kita lihat di sini persoalan kita sekarang sudah kadung seperti ini ya bagaimana menurunkannya produksi kita di dalam negeri harus ditingkatkan itu supply demand saja. Jadi kalau kita populasinya feedlot mencari bakalan dari dalam negeri atau katakan dari Jawa Timur bisa dipenuhi sehari misalnya seribu ekor mereka nggak akan lari ke Australia mereka nggak akan lari ke apa namanya ke Brazil nggak akan lari ke Vanuatu terakhir Vanuatu diambil sekali angkut 4.000 ekor bubarlah negara itu kan karena konsumen di kita tinggi gitu dan yang menjadi persoalan di situ hanya Jabodetabek pak dan Jabodetabek ini adalah catatan unsur nasional gitu dijadikan catatan nasional padahal Jabodetabek tapi dari Jabodetabek ngeleberlah masuk ke Jawa Timur Jawa Timur dengan harga daging murah itu, ya akhirnya yang bisa menyainginya adalah sapi-sapi betina yang dipotong. Karena murah harganya, dagingnya kan sama aja, Pak. Nah, jadi mekanisme-mekanisme tadi, seperti misalnya jeruan menjadi daging, menjadi mahal, itu harus dilihat secara komprehensif mekanisme yang terjadi di situ. Jadi kebijakan A bisa menimbulkan kontraproduktif terhadap B. gitu Macam di undang-undang, sekarang sudah direvisi, Pak kita tidak boleh misalnya eh, kita harus memelihara sapi minimum 4 bulan. Teknologi itu dua bulan bisa jadi keuntung lagi. Ini kan empat bulan. Alasannya nilai tambahnya untuk Indonesia. Tapi kan bisnis tidak begitu. Akhirnya sekarang katanya dirubah. Jadi banyak sekali yang harus kita telisi, telusuri satu-satu kebijakan-kebijakan yang di kita ini akhirnya menjadi kontraproduktif. Saya kira itu Pak sementara ya mudah-mudahan yang lain ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama untuk kita mencari solusi khususnya bagi Jawa Timur. Saya Masih. Mungkin menambahkan sedikit Pak ya terkait dengan harga saya setuju. Jadi menurut saya harga itu jangan yang murah, harga daging itu yang terjangkau. Kalau patokannya adalah harga daging yang murah, maka nanti yang terdampak adalah peternak. Sebagai salah satu contoh yang tadi disampaikan Pak Rahmat, ketika ada daging daging kerbau masuk ke Indonesia, maka Jawa Timur untuk melindungi peternak kita menolak masuk ke Jawa Timur secara kebijakan kita tidak mereka masuk ke Jawa Timur walaupun di lapangan ya ada aja rembesan rembesan itu. Karena ketika kita mengizinkan masuk ke Jawa Timur, maka harga di tingkat lapangan itu akan mempengaruhi harga sapi hidupnya di Jawa Timur. Nah, kalau nanti masyarakat sudah Uh, punya imit bahwa beternak itu rugi dan mereka tidak beternak, nanti satu saat ya tidak ada yang beternak dan akhirnya semuanya impor. Nah, menurut saya uh, apa harga daging yang terjangkau itu adalah yang terbaik karena peternak juga tetap bisa hidup dengan beternaknya, kemudian masyarakat apa, konsumsi daging sapi juga masih bisa menjangkau harga itu. Setuju, Pak. Iya. Betul, betul. <laughs> betul sekali. Ya memang apa ya, kita harus menyeimbangkan antara apa kita kan menaruh harga nih ya. Di atas tuh ada apa ability to pay di atas, di bawah ada willingness to pay mau bayar. Dia harus di tengah-tengah gitu ya. nggak boleh di atasnya itu, jadi ya di tengah-tengah. Saya rasa orang apa namanya persepsi ya tadi kalau uh, Pak Rohadi bilang, saya tuh tertarik sekali tadi yang Pak Rohadi bilang. Ya, memang gaya hidup sekarang tuh bergeser ya. Orang tuh Uh, mungkin juga ini keparahan nih mencari uh, butcher atau tukang jagal yang bagus ya yang bisa menyediakan misalnya minyong gitu ya bagian ter, terenaknya dari sapi gitu ya atau apa namanya uh, porterhouse atau tibonnya gitu ya atau khas dalam atau apa itu kan butuh butuh butcher atau butuh jagal yang uh, uh, bagus gitu ya yang memang bersertifikasi dan tahu benar gitu ya istilahnya potongan-potongan daging sapi itu, jadi memang uh, itu juga tantangan. serta sekarang mungkin konsumsi daging beku yang mulai naik tadi ada ada grafik yang menunjukkan bahwa mulai geser ke frozen ya, karena memang uh, frozen itu menjadi ini ya uh, salah satu strategi untuk meningkatkan daya uh, daya simpannya ya uh, daya daya simpannya. mungkin saya coba lihat chat lagi ini. Uh, Uh, sebentar, uh, uh, nih. Uh, apakah ada pendekatan yang tepat untuk uh, merubah pola pikir peternak tradisional ke modern? Jika mungkin jika kita tuh menghadapi masalah misalnya posisi pemenuhan faktor produksinya memang belum memadai. Uh, dan jika kita mengajukan pinjaman ke perbankan atau koperasi atau apa juga uh, masih agak susah ya uh, sehingga kira-kira gimana tuh ya maksudnya mau apa ya intinya supaya ada pergeseran ke arah korporatisasi atau uh, apa ya koperasi-koperasi seperti itu mendorong seperti itu ya terima kasih Mungkin itu pertanyaannya dulu, Pak. Saya coba, ini uh, ya Pak dan ya, namanya. Ya. Eh, terakhir saya turun cari data di lapangan itu ketemu so solusi apa persoalan itu ya. Uh, yang pertama memang pemerintah itu sudah sampai kepada ide korporatisasi. ya korpora, korporasi atau korporasi istilah mereka korporasi ya. Bagaimana melembagakan ya. ya? Dalam rangka sebetulnya, e, untuk merapikan rantai pasok, ya, di tingkat kelompok. Ya, di tingkat kelompok, muncullah kemudian e, sampai di badan hukum, kan, sampai di badan hukum, kan, kooperasi e, di tingkat e, kelompok, dan itu pada wilayah kabupaten. Ya. Nah, persoalannya itu kemudian terhenti, gitu ya, terhenti belum sampai pada operasional, e, karena waktu dulu mereka berkembang itu dapat. Pinjaman kupas ya, kupas ya, kalau nggak salah ya Pak Iswayudi, yang eh, apa, pembiayaan itu. Tapi kemudian berapa tahun kemudian 2019 mereka lu 2020 kalau nggak salah ya, itu harus dilunasin gitu ya kredit itu. Sehingga mereka menjual seluruh sebagian besar eh, ternak yang ada di dalamnya karena seluruhnya dibiayai oleh utang, maka kemudian habislah modal kerja gitu ya. Nah, dapat uang kemudian penjualan sapi kandang dikosongin dari kemarin saya kunjungi di beberapa tempat tuh ada yang dari 30 tinggal satu ada yang kosong ya karena kapasitas kandangnya sekitar 30-an itu satu orang. Jadi satu kelompok itu kurang lebih 300 300 ekor. Tinggal 100 apa gitu ya. Jauh sekali. Nah, berarti kan sebetulnya dari sudut pandang mereka tentang apa namanya pandangan mereka tentang Uh, apa? Bagaimana sebuah budidaya, hubungan antara pasok dan pasar, dan sebagainya? Uh, mereka sudah bagus, ya. Jadi, mereka sudah tidak memakai pedagang. Mereka langsung pada kelompok-kelompok ini, jual kepada uh, bukan jaga lagi, tapi pada industri dan industri sudah kontrak harga dengan mereka, dan mereka fine, gitu Tapi, ketika ketemu dengan persoalan permodalan menjadi terhenti. Nah, ini, ya, saya kira, uh, kalau bicara peternakan, tidak bicara lagi pada uh, satu sisi aja budidaya rantai pasok tapi juga bicara tentang resources yang lain infrastruktur pembiayaan gitu ya uh, mungkin itu pesan dari lapangan sih pak Dani kaitannya dengan perlunya dukungan dari sektor yang lain gitu itu pak Dhani, ya, kalau ya, ya. Ma, moderator saya ada contoh di Jawa Barat pak iya pak silakan jadi, begini. Kebetulan, saya memang beberapa kali melakukan kajian di Jawa Barat, di sentra-sentra pengembangan sapi. Bahkan, ada satu wilayah yang ditetapkan secara nasional adalah wilayah yang boleh disebut sebagai klaster pengembangan sapi potong. Pengertian klaster kita menggunakan teori eh, apa, porter dengan diamond itu, bahwa konsepnya adalah. Eh, ketersediaan pakan konsentrat di wilayah itu, ketersediaan bakalan di wilayah itu sampai semuanya adalah antar sistem itu melakukan sinergitas di mana peran pemerintah ada di situ. Nah, di situlah mulai berperanan yang disebut e, diberdayakan kelompok-kelompok peternak ini menjadi korporasi, ada yang koperasi, ada yang CV, ada yang PT, itu terserah ada yang Bumdes. Nah, mereka itu menjalankan bisnisnya secara kelembagaan bisnis. Di sinilah baru intervensi masuk perbankan di situ. Nah, perbankan itu kita recommended kepada mereka karena semua close loop sistemnya. Yang beli jagalnya ada, dijamin misalnya pembeliannya, bahan bakunya ada, ketersediaannya saya sehingga pengembangan ekonomi wilayah pun tumbuh. Nah, ini ini sedang kita kaji khusus untuk sapi potong itu di wilayah Subang. Ada beberapa kelompok ternak dan pernah menjadi juara nasional juga di sana. Dan kita juga melihat bahwa ternyata dengan pola seperti ini dikorporasikan memungkinkan untuk wilayah-wilayah produsen yang memiliki katakanlah karakter bisnis secara budaya turun-temurun di wilayah itu. Itu saya kira bisa diadop -di atau diintervensikan dengan pola-pola ketersediaan di wilayah itu. Jadi kesediaan hijauannya, pakannya, di sana ada pengelolaan atau bisnis pakan dengan sistem silase, yang diberikan dengan sistem gentong dijual dan seterusnya dan seterusnya lah. Nah, ini semua close circuit sistem bisnis itu di wilayah itu. Jadi saya kira pemberdayaan itu bisa dilakukan sana dengan akhirnya akan menekan biaya atau efisiensi usaha yang dilakukan di, di kelompok itu. Nah, ini ini saya kira sebagai model yang bisa kita kembangkan. Nanti dari situ baru kita mengembangkan pasarnya. Pasarnya adalah industri. Nah, industri tadi inovasi-inovasi pasca panennya harus itu mutlak harus di, 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 disajikan karena saya lihat di beberapa resto di kota-kota itu sudah menjual cerita pak jadi ya jual cerita itu aja jual proses bahwa daging kami adalah tidak ada antibiotik daging kami rendah kolesterol dan cerita itu diceritakan Nah, ini adalah memang sistem bisnis yang memang e, diminati oleh e, milenial sekarang dan itu menjadi harganya jadi mahal gitu. Nah, saya kira dengan perubahan sistem e, inilah saya kira juga kita harus diikuti di daerah. Misalnya tadi NKV nomor kontrol veteriner itu jadi mutlak, Pak. Halal jadi mutlak. Jadi, resto itu harus juga mengambil dari RPH yang memiliki NKV. Hmm. Tapi sementara NKV-nya nggak ada, ya susahlah kita. Saya kira itu, Pak sebagai masukan contoh model yang yang ada di Jawa Barat yang bisa kita promote lah masih oke okay. oke okay, terima kasih Pak uh, Rohadi juga memang uh, ya saya juga mungkin menyarikan saja ya memang ada juga yang apa meminta komentar misalnya ada yang ya kalau dari penjelasan uh, tadi kan memang importer daging itu menjadi kayak semacam apa ya pihak yang memang ingin ingin mendapatkan margin besar gitu ya mm -mm. Uh, disparitas daging ya yeah. uh, tapi apakah uh, tapi tadi juga saya mendengar dari diskusi bahwa sebenarnya caranya mengurangi impor tuh kalau memang produksi lokalnya sudah mencukupi ya Pak Rohadi ya jadi intinya itu saja ya betul ya yeah. nah, uh, uh, uh. jadi memang ya itu kan merupakan Ya, sekali lagi supply dan demand artinya kalau supply-nya sudah bisa mengimbangi demand saya rasa harga jual juga akan menyesuaikan. Saya rasa sih itu ya. Cuma nah, ini juga ada yang mengkomentar masalah memang kita tentu bisa jadi kekurangan jumlah RPH juga ya, RPH yang memadai. Uh, kalau tadi-tadi Pak Wiswahyudi menyampaikan data misalnya 5 apa produsen uh, populasi sapi terbesar Sumeneb itu Kabupaten Sumeneb itu membesar ya, tetapi mereka mungkin apa ya memiliki populasi sapi besar, tapi tidak memiliki produksi daging sapi karena mungkin RPH-nya terbatas jual hidup. di Sumeneb. Ah, jual hidup, jual hidup pak, bisnisnya beda pak. Iya jual hidup, tidak tidak motong ya, sehingga mereka mesti uh, Sumeneb itu mesti mengimpor daging sapi dari daerah lain untuk makannya, gitu ya. Ah, ah. Jadi. Tapi apakah mesti ada seperti itu nggak Pak? Uh, Rohadi atau Pak Rahmat atau Pak Wayudi bahwa di setiap kabupaten itu mesti ada RPH yang memadai. Gitu aja kira-kira. Jadi ini, Pak, ini... saya ada pengalaman uh, waktu kurang lebih 20 30 tahun yang lalu lah melakukan kajian tentang uh, RPH yang diberi bantuan oleh pemerintah Jepang. Jibik waktu itu ada 10 RPH modern. Dengan e, dilakukan di sentra-sentra pengembangan sapi, contohnya misalnya NTB, NTT dan seterusnya ada di Sulawesi Selatan, mungkin juga di Jawa Timur ada. Yang tujuannya adalah bahwa yang ditransportasikan itu daging, supaya nilai tambahnya ada di wilayah produsen. idenya oke, okay. tapi masyarakat kita kan konsumen daging panas, jadi hot meat, bukan frozen meat. Dianggapnya frozen meat itu daging daging kemarin, mbak. Ini, ini ini, adalah soal tes ya soal tes, soal budaya soal budaya kita yang berubahnya ini agak agak sulit untuk merubah rantai panas menjadi rantai dingin sehingga apa yang terjadi waktu itu mereka membangun tanpa riset sosio budaya masyarakat dan akhirnya 10 RPH itu nggak ada yang kepakai satupun di situ ada ruang pendingin di situ ada processing beef dan luar biasa tapi segitu saya melihat di NTB saya melihat di NTB saya melihat di Sulawesi Selatan berantakan, Pak. Karena memang kita belum siap dengan infrastruktur logistiknya. Pedagang daging kita yang pakai freezer hanya berapa? Potongan daging kita hanya dikenal, katakanlah kelas 1, kelas 2, kelas 3, selesai. Sementara orang lain punya 15 kelas, misalnya. Yang harus di towing, dan seterusnya, ada, ada mekanisme tersendiri. Nah, inilah saya kira, kalau ada teman-teman yang menyatakan inilah keunggulan komparatif kita supaya cold chain itu tidak semena-mena menjajah kita. Kalau misalnya kita bisa rantai ini habis kita semua pak. Ini kata-kata pedagang-pedagang importir daging. Jadi kita habis pak. Tapi di satu sisi kita menangkar itu. Tapi di sisi lain memang kita nggak efisien kalau begitu. Iya betul. Saya kira, saya kira itulah. Kalau saya melihatnya, pemerintah ini harus sekarang menengok lahan bekas tambang, sapi sawit, Papua, Pulau Kosong, Moa itu satu contoh Pak Pulau Moa di atasnya di atasnya Timor Timur ada satu pulau kecil Moa yang menjadi sentra kerbau nasional. Itu hanya dilepasin kerbau gitu aja habis sekarang. Jadi sekarang overpopulated di situ. Hanya sekarang, Jokowi sudah bangun. Misalnya, transportasi lautnya dengan, apa nama, camara satu, camara 2, dan sampai 6 Itu harusnya diatur sedemikian rupa: sistem sirkulasi, pengambilan ternak, antar pulau itu di Indonesia Timur sampai dari Papua ke sini. Masalahnya nggak ada yang ngelola. Kita mikirin impor terus, yang fee-nya gede itu aja, Pak. Itu fakta, kan? Harga empat telur ribu, puluh Suaranya bagus pak. Mengenai <trieb> <ternyata> <tabuk> <tabuk> Pak Wahyudi, Pak Wahyudi tambahan? Ya menambahkan sedikit ya. Jadi eh, saya pikir di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur, setiap kabupaten untuk memenuhi kebutuhan daging kabupaten itu sendiri sudah punya RPH masing-masing. Jadi kabupaten seluruh Jawa Timur, masing-masing kabupaten punya RPH, bahkan. Rata-rata uh, di tiap kecamatan kalau daerahnya itu besar sudah ada RPH-nya. Yang RPH yang ber nkv itulah yang memang jumlahnya sedikit. Tetapi RPH yang khusus memotong untuk kebutuhan lokal itu semuanya sudah ada. Jadi contoh yang disemenut tadi misalnya dia populasinya banyak kok sampai ngambil dari luar itu tidak. Jadi dia memotong sendiri di situ untuk kebutuhan kebutuhan semenap, kemudian sapi lainnya itu yang selama ini dikirim keluar dalam bentuk sapi seperti yang disampaikan Pak Tawaf tadi. Nah, Jawa Timur seperti dengan provinsi lain juga dapat proyek untuk pembangunan infrastruktur RBA skala skala industri ada di sidoarjo sama tuban. Nah, karena setelah RBA itu dibangun, kemudian dioperasionalkan ternyata setelah dioperasionalkan ongkos produksinya tinggi. Dan sekali lagi konsumen di Indonesia rata-rata masih suka konsumen apa daging daging segar kalau dikirimi daging beku dikira ini itu adalah daging impor yang harganya harusnya lebih murah itu memang menjadi kendala khusus bagi pelaku usaha di bidang apa daging yang mau dikirim ke luar. Nah prinsipnya kita juga ingin lah Jawa Timur itu penghasil sapi terbanyak di Indonesia ingin mengolah Uh, produknya tidak hanya sapi yang dikeluarkan, tetapi dalam bentuk daging. Tetapi memang masih ada kendala, sehingga uh, pengiriman dalam bentuk daging beku masih belum bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, untuk memproduksi sapi di Indonesia itu masih biaya tinggi, apalagi di Jawa, biaya tinggi. Sedangkan ketika peternak itu mau menjual dengan harga yang apa ada, marginnya di tingkat peternak itu menjadi harga yang mahal di tingkat konsumen. Itu yang kemudian diintervensi oleh ada harga daging impor yang lebih murah. Kalau itu dijalankan sepanjang tahun seperti itu, maka suatu saat yakinlah bahwa peternak itu akan kapok, tidak akan beternak lagi. Untuk itu, saya setuju dengan sarannya Pak Tawaf tadi, di bawah sawit, di bawah apa daerah-daerah yang memang luas, itu kalau bisa dijadikan sentra ternak dengan pemeliharaan yang Efisien seperti di luar negeri. Kalau hanya berlaku seperti ini saja dan mengandalkan Jawa dan Jawa itu andalannya di Jawa Timur dengan apa produksi yang apa mahal di inputnya maka ya selalu ada impor yang besar-besaran terus. Begitu Pak kira-kira tambahannya. Iya yeah. yeah. uh, menarik ya. Yeah. Ini bahwa ini mengikuti apa jadwal uh, waktunya ya. Bahwa sedikit saya uh, meringkas uh, ini diskusinya bahwa uh, permasalahan itu memang dari ujung ke ujung ya. Tadi kalau uh, jadi sempat tadi juga sempat ada yang menanyakan masalah apa ya, masalah sebentar-sebentar masalah. Uh, oh ya, ya mak, ma pembibitan ya, apa sexing, uh, sexing proven, terus mengawinkan inseminasi, kawin suntik segala macam itu kan di 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 sisi uh, hulu sekali ya, di hulu sampai dengan pembibitan itu. Nah, apakah juga nantinya ke depannya ya uh, mestinya bisa di track ya, di track dari pembibitan sampai jadi sapi itu mestinya. Uh, nah bisa di track untuk memastikan misalnya kualitasnya karena kan sama aja ya kita juga kalau punya anak pun juga pastikan di apa dibawa ke dokter untuk diukur terusnya di di, di monitor kesehatannya gitu ya sama juga kalau sapi juga uh, seharusnya juga seperti itu gitu ya karena itu kan peliharaan yang memang uh, nantinya akan bermanfaat bagi uh, kita jadi uh, Terima kasih sekali nih memang uh, poin-poin yang uh, sangat menarik akan menjadi input yang baik untuk uh, kami kaji uh, lebih lanjut ya dari Pak Rohadi, dari Pak Iswayudi, dari Pak Rahmat juga ini nanti uh, hasil dari diskusi publik ini rencananya akan kita uh, masukkan ke dalam kajian kami mengenai optimalisasi rantai pasok uh, sapi di Jawa Timur ya ya termasuk memang saya yakin solusi-solusinya juga nggak bisa dari Jawa Timur saja solusi-solusinya solusi, -solusi -solusinya, ternyata <laughs> solusi-solusinya tuh harus melibatkan pulau-pulau uh, atau daerah-daerah uh, di luar uh, uh, Jawa Timur uh, mungkin sebelum saya tutup nih ada mungkin ada ada yang ingin menanya terakhir ke Pak Rohadi, mau di Prabawa atau mau nanya live saja ya, apa gimana ya? Oh, Pak Gunawan Hadi Prabawa mau tanya ke Pak Gunawan, bisa di bisa di di, di, di unmute itu Pak Pak Gunawan apa nih ya Pak Bayu resen dua. Oh. ada yang resen ya? Dua, dua orang. Silakan kalau ada yang mau nanya nih sebelum saya tutup. Baik, terima kasih Dhani atas kesempatannya. Yang terhormat Pak Rohad, Pak Isinyi Rohadi, ketemu kembali Pak. Kemudian Pak Dokter Wahyudi kemudian Pak Rahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat uh, selamat sore mohon izin bertanya kepada Dr. Wahyudi soal tentang uh, perbeda apakah ada perbeda ada per apakah perbedaan antara sapi perah proven dengan sapi darah seksing apakah tingkat keparahannya dari penyakit ikat dengan problem ini semakin kecil sehingga dapat mempengaruhi harga jual hidup dan produk susunya. Terima kasih. Syukran wa jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Pak Wayudi. Ya, langsung ya. Jadi tadi ya. memang kita sampaikan di Jawa Timur kami sudah mengaplikasikan Uh, insiminasi buatan atau kabin suntik dengan benih atau semen beku proven bull sama sexing uh, khususnya di sapi perah uh, semen beku sexing itu adalah semen beku yang sudah diketahui uh, rencana anak jantan atau betinanya kalau kami lakukan dari sapi perah karena sapi perah itu sebagai penghasil susu maka kami berharap anakannya nanti adalah betina untuk itu kami melakukan kabin suntik pada sapi perah dengan menggunakan semen beku atau sperma beku uh, sexing betina demikian juga untuk sapi potong sapi potong kan kebanyakan yang dibutuhkan adalah sapi jantan maka uh, ada pilot project yang uh, apa mencoba melakukan kawin suntik sapi potong dengan semen beku sexing jantan tetapi ini belum kita lakukan yang kita lakukan hanya sapi perak nah apa bedanya sexing dengan proven bull sexing itu adalah semen beku yang dipisahkan antara calon, calon pedas jantan atau calon betina. Tapi kalau proven bull adalah semen beku yang dihasilkan dari pejantan unggul pilihan yang sudah survive di Indonesia. Hasil dari kegiatan uji zuriat. Nah, kaitannya apa keunggulannya proven bull? Keunggulan proven bull adalah kalau sapi perah, sapi ini nanti memiliki potensi produksi susu yang tinggi. Kalau rata-rata produksi susu di Indonesia adalah antara 12 sampai 13, maka dengan proven bull ini diharapkan rata-rata produksi susu yang dihasilkan tiap harinya adalah sekitar 15 sampai 20 liter. Terkait dengan penyakit antara proven bull, semen seksing, atau semen beku biasa, sama saja, tidak ada bedanya. Terima kasih, Pak. Uh... Mungkin uh, karena kita sudah memasuki waktu untuk uh, apa ya, akhir dari diskusi ini, uh, kami persilahkan uh, masing-masing pembicara, mungkin dari Pak Rohadi dulu, Pak Wahyudi, uh, dan Pak Ramat untuk memberikan closing statement. Silakan, Bapak Pak Rohadi, terlebih dahulu, Dianmu dulu, Pak. Baik, terima kasih, Pak Moderator. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kebijakan eh, apa, pengembangan sapi potong, baik di Jawa Timur maupun di, di wilayah lainnya, itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasionalnya. Jadi, kalau ada kebijakan nasional, bagaimana kebijakan regional ini mendukung atau bisa memprotek untuk tidak eh, mengikuti kebijakan nasional itu? Karena kebijakan nasional itu mungkin tidak sesuai di wilayahnya. Jadi untuk ke pengembangan misalnya di Jawa Timur, harapan saya bahwa memprotek ke produk-produk lokal artinya domestik ke sumber daya genetik ini perlu dilindungi jangan sampai seluruh wilayah itu menjadi merah, Pak. Ini berbahaya buat sapi PO kita. Saya melihat saya terakhir dari Pati sampai ke apa namanya? Jombang saya keliling ternyata di Pantura yang dulu diprioritaskan sebagai sapi putih, sekarang sudah sapi merah. Memang keuntungan mereka, para peternak itu tinggi di sapi merah. Namun bagaimana kita harus memberikan insentif kepada sapi-sapi putih supaya mereka tetap memelihara itu. Karena itu sumber daya genetik unggul yang kita miliki sekarang ini. Kalau hilang sampai di sana, kita akan kerugian luar biasa. Ini diakui oleh para genetician bahwa bahaya kita kalau sampai kehilangan sumber daya genetik asli kita. Hanya itu saja, saya kira untuk Jawa Timur mohon dijaga SDJ domestiknya dengan baik. Jangan sampai kita dengan akibat crossing breed ini berkembang bagus, tetapi merugikan bagi pengembangan apa namanya pembangunan peternakan kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya Pak Ohyudi. eh uh, terima kasih. Prinsipnya siapapun yang mau bekerja di bidang peternakan, utamanya di peternakan sapi, insya Allah punya amalan jariah. Karena dengan memelihara sapi, maka akan menyiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi. Sapi adalah penghasil protein hewani. Masyarakat penerus bangsa kita butuh asupan protein hewani yang cukup agar menjadi generasi yang lebih baik. Untuk itu tetap semangat, bravo, baik buat teman-teman yang berusaha di bidang peternakan dan maju terus. Oke, monggo closing statementnya Pak Rahmat. Oke, kalau saya ada dua hal, Pak Dani. Yang pertama itu bagaimana menjadikan peternakan ya, terutama sapi potong jadi seksi industri ya. Kita harus pindahkan jadi seksi industri supaya kita mulai masuk teman-teman yang muda, teman-teman milenial gitu ya, lulusan perguruan tinggi itu masuk kepada industri ini. Makanya kita harus mulai terbuka, informasikan, kemudian kita menceritakan yang baik-baik saja, yang menyenangkan dan sebagai pemikir ya memang kita harus menampilkan sesuatu yang baik, mencoba merumuskan supaya bisa diimplementasi kemudian kita buat model. gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya analisis tentang rantai pasok ini harus kita mulai pikirkan tidak dari generalis menjadi parsialis. Artinya kita harus melihat part-part berbagian bagian khusus itu Jawa Timur supaya kita punya bisnis model untuk peternakan yang lebih lebih bersifat Lokal gitu ya, di mana karifan kearifan lokal harus dimasukkan sebagai dasar pembuat kebijakan, seperti kata Pak Rohadi tadi, yang dilakukan oleh pemain-pemain di tingkat kabupaten. Ya, regional yang lebih bawah lagi tingkat kecamatan. Saya kira itu pada nih. Oke, okay. ya, sekali lagi, memang uh, terima kasih uh, sekali lagi kepada uh, para pe pembicara ini, karena uh, bagaimanapun. Harus ada solusi gitu ya dan seperti dikatakan oleh Pak Budi Hanoto tadi uh, solusi itu ada sifatnya yang jangka pendek atau quick win dan juga ada solusi yang sifatnya struktural ya atau jangka panjang. Bagaimanapun harus tetap ada dan saya yakin sinergi kita bersama ya dari uh, istilahnya ABG tadi ya uh, dunia usaha apa akademisi, uh, bisnis dan government akan terus menghasilkan suatu terobosan-terobosan yang lebih konkret kira-kira seperti itu. Mungkin uh, saya uh, saya akhiri diskusi ini saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak moderator, Bapak Ibu, telah kita ikuti bersama-sama pemaparan yang disampaikan oleh ketiga pembicara kita dan sesi diskusi yang dipandu oleh moderator kita. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu karena kita sudah sampai di penghujung acara webinar diskusi publik menguak fakta peternakan sapi potong di Jawa Timur. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi Bapak Ibu karena ternyata peserta di siang hari ini sampai dengan sore hari ini bukan hanya dari wilayah Jawa Timur tapi kami panitia juga mencatat ada peserta yang dari Dinas Peternakan dan Kesehatan juga Dinas Pertanian dari Kendari, dari Bima NTB, dari Aceh Tenggara, dari Kabupaten Solok, dari Kota Palopo dan juga dari Sumbar. Baik, Bapak Ibu, kami atas nama panitia juga memohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan webinar hari ini. Kami mohon undur diri sampai berjumpa dalam kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Yes. Tetap yes. sehat Bapak Ibu. Mantap. Matur nuwun nah, Pak Dani. Matur nuwun semuanya. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih ya. Terima kasih Pak, Pak, ya, Pak, Pak, Rahmat, Pak Dani. Pak Armanta, terima kasih Pak Armanta. Pak Armanta. Semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita. Bu Ita. Terima kasih ya. bantuannya. Ha, ha. Iya.